Yo, halo semua, kembali lagi bersama saya Gema Gaming dan kita kembali lagi di Necro. Seperti biasa ya enggak, kita sampai alas sampai itu sampai buka ya enggak. Ini lagi masuk dungeon biasa, Marion. Kita lihat ada enggak Marionnya ini. Mambak yang nambah PvE itulah kami. Terus ini main first hit dia dekatku ntar kan yang dapet aku. Halo guys, tipis-tipis dulu kita. Mati-mati lah, tapi bisa random lah biar aneh. Oke, dapat koin, token, token sih. Di edap satu ya, keren banget. Wih, ah, waduh guys, guys kalian pas lagi streamingnya nih ya. Tapi chat. Aduh guys, kalian nih pas lagi live streamingnya nih mau lihat garam nggak? Garam nggak? Garam nggak? Enak jadinya ya nggak? Aduh 12.000 guys, aduh mana jadinya ya? Aduh rada-rada gimana gitu liatnya kan gitu kan? Jadiin crew semua tuh, wah sabi lagi naik lagi 0,9. Let's go. Duh, enak jadinya. Hah? Halo Bang Game, apakah tuh item hunter jatah armor lagi kah? Aksesoris dapat tadi kemarin. 13.000, 12.000 anjing. Aduh, aduh. Bang udah ini streamnya gue lagi banyak pikiran. Enggak, itu motivasi ya gak gitu kan, kita nggak tahu hoki kita tuh kapan gitu. Disumpah aku baru aja tuh offline streaming ya, baru aja offline streaming kan malam ketok ke sebelah cepet ngasih muncul layar. Mana itemnya tuh ada tiga kan, eh ada empat itemnya kan di sini kan, kami kan nanti di sini nih. Ini yang dekat dekat dengan 43 ini kan. Kan dropannya ada 3 nih. Ada 4 totalnya. Bisa-bisanya dia langsung ke sini dropnya, namanya rezeki gitu, Bang. Udah ada yang ngatur aja sih, tinggal jalani aja ya enggak. Enggak bisa kelebas-kelebosan juga dropan ring-ringan kayak gini mah. Anjing anjing. Gacor parah ya enggak. Dapat dari Phil, Mas. Iya, Phil lagi FK. Lagi FK santai dari feel ngedrop. Hah, baru aja tuh offline streaming yang paling malam ya enggak. Bang, 3 hari ini gua gak dapat satupun Marion. Apa co apaan coba, cuma tergantung itu sih kayaknya amal dan ibadah aja lah tuh. Dan 40 dolar guys, apa apa mak dapat inilah 2 juta kan dapat pasti. 2 juta sih kalau 0,9 tuh. Cuman drill biasa, aku lagi hunting, lagi AFK biasa. Nah, kodek biasa kan, aku kan jualan kodek kan kerjaan gua kan, jualan itu kodek nih. Kan kerjaan aku tiap hari kayak gini, jualan ginian nih. Kau tahu jeblek ngedrop anjing, baru aja offline streaming tuh. Baru aja offline streaming ya. Nih. Oh. Setan kan.
Enak kali lihatnya. Udah level 45 lagi kan langsung. Loh kayak gitu kan. Langsung kayak gini kan dropan kan kayak gini kayak gak enak aja gitu perasaan itu udah. Nanti level 3 minimal death berapa? Kalau miss gak tahu sih, tapi 181 death udah lumayan, maksudnya pot udah hemat. Kayak pot sediain 2000, bangun-bangun masih ada. Gak mare-mare, senang game, enggak aku. Marion enggak sih. Main Marion juga tuh hoki, untungnya gede tuh kalau mau. Tergantung server sih ya. Servernya Marionnya rada-rada murah kayak server kayak Mimi juga masih untung sih sebenarnya. Jadi hari ini udah berapa dia aman berapa? Udah 1190 kalau di convert semua jadi 14. 14 itu berapa berarti? $12 lebih ya? Kok sehari itu bisa $10 sih? Sehari ya? Sehari itu bisa $10. $10 lebih udah pasti di tangan sih. Eh kok nge-shop lagi nih harusnya di ini ku berarti $300 totalnya. Ini kan berapa, Be? Total ya? Total 2 char ini ya? Si Rungkat sama si Left to Pen nih. Berdua. $300 juga. 50. Jadi $450 kami udah dapat totalnya. Wajar tapi itu ya, dua-duanya 45. Di sehari itu bisa $22 lebih bisa sebenarnya. Sebenarnya udah 600, tapi kan kalau car sebelah kan bagi setengah-setengah sama Pak Bos gitu. Main punya carnya. Jadi kan aku cuma jokiin, mainin, dailyin semuanya. Kalau dapat berapa per bulan bagi dia berapa gitu. Bagi setengah-setengah gitu. Yang punya car. Udah cuan kah? Udah $450 kak? Ntar lagi balik modal berarti aku hitungannya. Lebih, hampir 8 tuh. Hampir kayak 7. Karena 3 juta lagi. Top berapa? Aku 10. Soal top up nih. Aku lagi fokus main quest nih, udah level 44, SP 54, ngehit pun masih keluar miss-missan gitu. Ya semangat, bisa sih itu. Bisa lah itu, bisa ya. Tetap gacar Frozen Jump 2 hari ini. Wih, Frozen Jump lah. Mas Bowo, Mas Bowo bangun-bangun liat kayak gini kan. Ntar udah 45 lagi gitu. Mana harga naik kan 0,9 kan harga crownya karena 0, kemarin 0,8 ya 0,8 ini udah 0,9 lagi bangun-bangun lihat 12.000 diamond gimana gak senyum manji anjir gitu. Hah? Udah langsung kayak ngeliat 2 juta pak 2 juta di tangan tuh lah anjing enak banget coy. Oh, harga material di sini market trap ini Papyrus segini. Matras ini harusnya masih lumayan bagus ya harga di sini. Kayak harga Stars of Grow aja masih 1000, Papyrus masih di 500-an, Stars of Sky 1000-an. Lalu Marion tuh di harga kisaran Marion itu 159. Ya bulan 5 juta minimal main game auto ada gitu. Tapi harusnya cara kayak progresnya kalau semua dicuanin gak masih panjang gitu. Aku dibagi. Jadi sistemnya kayak gini. Aku 102 bishop gitu. Dapat dari mob biasa atau bos. Mob biasa aku. Aku gak kebagian bos kan. Jadi ya udah anting di monster biasa aja. Aku 102 itu. Akurasi untuk main quest 264 tuh kalau nggak salah 180 total lah. Gak batu biru udah apa? Quartz itu ya, quartz material ya? Quartz material masih di 8.
Momo level berapa? Momo level 42, eh 43, 43. Ada yang sengaja turunin Hexilnya? Enggak lah, kan Hexil emang ngikutin itu ya. Harga dari apa namanya? Crow-nya gitu. Enggak usah 180 udah minimal total. 26 gitu. Pada main iya pada main Phoenix Exchange. Pokoknya antar harganya itu ngikutin dari Phoenix Exchange-nya, bukan harga dari gamenya gitu. Yo guys, like-nya dulu guys gitu ya enggak. Biar siapa tahu lagi drop bagus lagi kan, siapa tahu. Emang tapi kan gak kebagian bos kan, jadi udah hunting biasa. Hunting biasa kemarin aku udah dapet juga, dapet apa namanya, dapet kepala. Nih laku juga di 10.000. Mau cat sebelah dapet lagi gitu. Sama apa yang drop? Tandaran doang kayak ginian doang. Soalnya dropnya kan ada 3 kan, dapet cincin gitu. Emang kemarin kok sekarang seret ya dropnya? Emang kemarin dari dulu seret kan? Gitu sih emang, tapi kemarin dapat 3 masih normal tuh kan. Dari BF pas tuh enggak, dari hunting biasa di aku enggak pernah AFK tidur di BF ya. AFK tidurku di momen level 40-an itu. 43. Oke, kita beli Marion di exchange enggak, Bang? Kita bisa beli Marion di exchange enggak, Bang, sebelum 45 gitu. Di exchange apa? Oh, dipakai yang tokennya. Tokennya nggak bisa kayaknya dah, kan tokennya kebuka level 45 ya. Pengen ganti job dual sword, gas lah Mas Bobo. Ah, dibilangin juga ngapain pris, malah ngebel pris dia. Pris ampas aja, pak ampas banget pris. Timbangnya kurang. Itu aja sebelah, kalau bukan karena apa namanya, karena buat partian nanti. Party dungeon. Gak mungkin pris lah sebelah, itu udah pasti ganti job, udah pasti ganti mage anjir. Tapi dikarenakan ya enggak, nanti ada dungeon party yang berempat juga dan itu butuh priest, mau enggak mau itu mesti priest juga. Yang mana tuh momennya? Momennya yang ini aku. Sini. Di momen yang berapa? Yang 43. 43 aneh ini di sini. Di sini atau enggak? Di sini sih. Ada cincinnya soalnya kan. Nih, dapet sini tadi kemarin. Terus kenapa rogu masih enak cowok, damage masih ada. Coba kamu hunting pakai priest, sumpah damage priest udah kayak, wah aduh beda hampir 40% beda sama job normal. Kalau job normal tuh kayak weapon sama-sama biru gitu, attack tuh udah hampir kayak 100-an gitu kan. 70-80, sedangkan priest weapon second biru 45. Beda yang crow, siapa-siapa tadi crow. Thank you kak Marg Gono, 190 pasirnya sarangi, makasih banyak gitu ya enggak. Semoga sehat terlalu dan murah rezeki. Habis drop apa lagi, Mak? Drop cincin aku. Drop itu, no. Udah laku tuh, 12.000 diamond. 2 juta tuh ya enggak, anggap aja. Kalau drop wilayahnya rame, ngaruh enggak sih, Bang, gitu. Aneh, aku nggak tahu ya sistem drop ini main per set atau gimana gitu. Harusnya banyakan. Ya tuh main sistem per set atau total damage ya? Kalau bossing kan? Kalau bossing per set. Ya? Kalau anak-anak kayak ginian aku nggak tahu nih dari per set juga apa gimana untuk dropannya gitu. Hanya gara-gara farm di channel 2 deh. Soalnya channel 1 tujuan dapat 1/2. Channel 2 30 menit nggak dapat. Gas sih, hoki nggak hoki dah. Kayaknya channel gak ngaruh apa-apa dah. Cari mentokin hunting meeting satu, oh meeting 1/1 senyum gitu. Tapi gak bisa sih. Aku mentok paling kan per hari bisa 20 aja. Ini per hari kayak 20 kali min aja udah gede banget kan. Itu kan hampir $20 sih Bang Bowo. Kayak 2 kali sampai malam ya. Sampai malam mungkin sembus ini harusnya 20. Oh tadi yang nanya itu ya, permasalahan kalau seandainya semua item, apa bukan semua item sih, tapi
semua dijadiin cuan gitu ya, enggak gimana up karakternya. Sistemnya gini, kalau aku ya, ini caraku, bebas kalau kalian punya gimana, strategi orang beda-beda ya enggak. Kalau aku semua dari dropan, maksudnya dari jualan, kalau sekarang ya, sekarang sampai awal bulan bakal aku jual semua itemnya. Hari-hari drop ya, caramu drop itu hand. Caramu hand. Di walletmu udah ada 150 itu kan. Jadi semua semua item ini bakal aku jual ya enggak. Semua item aku jual, aku jadiin cuan semua, lihat berapa dapat per bulannya. Nah, misalkan per bulannya kayak dapat 5 juta, 6 juta kayak gitu kan. Ya udah, kayak setengahnya 3 juta dibuat spend beli-beli item yang ginian. Kamu cok yang drop anjing. Di carmu itu yang drop. Carmu anjing yang laku. Nah, beli yang kayak ginian. Karena ada diamondnya ini. Diamond ini dipakai buat up kacar. Buat up kacar. Jadi kita masih dapat buat gacaan, siapa tahu hoki dan nambahin kodeks ya enggak dari gacaannya. Dari diamondnya kita pakai buat beli material yang buat beli karakter gitu. Buat apa karakter kayak armor dan lain-lain. Aku kayak gitu soalnya nanti. Iya, Cok, di akunmu yang drop. Iya, akunmu tuh yang dapat. 2 juta. 2 juta lah dapat total harganya. Jadi aku sistemnya kayak gitu nanti. Jadi total berapa yang enggak dapat dari kayak misalkan anggap aja kayak sehari masih bisa $10. Berarti kayak hampir 20 lah, hampir 20 ya, $20. Berarti sekitaran kalau sebulan kan berarti itu sekitaran berapa tuh? $20. 600 ya, $600. $500. Anggap aja 500 gitu ya, enggak $500. $500 tuh diharapin berapa gitu ya enggak. Ya udah beli aja pack kayak ginian di 2 gitu kan dapat 4.000 diamond nih, 2 biji. Dapat 4.000 tuh. Kan udah baru ngeluarin 200-nya. Ya udah 100-nya tinggal beli apa lagi, entah mon apa weapon mau dicoba gacanya. Kayak gitu. Progress. Jadi karakter tetap progres, biarpun per bulan sekali gitu. Jadi kita nggak tinggal-tinggalan amat. Jadi emang nggak bisa ini game semua di full cuanin, nggak bisa. Bang, kalau mau ganti job dapetin senjatanya. Senjata gantinya. Jadi gimana? Market dah, beli di market atau nggak crafting? Atau kalau tadi NPC ada, tapi yang level 1 kan? Level yang mana itu? Beli di market dah warna hijau. Palingannya nggak. Ya cari yang weapon murah-murah aja yang warna hijau gitu. Buat dipakai awal-awal. Kalau yang warna yang common ada di NPC. Kalau common memang ada di NPC, tapi NPC, secondnya nggak ada sih. Di village. Secondnya di town ada kok. Jadi kami di sini ya nggak ada drop juga nih sama sekali nih. Belum ada nih Marion terlihat ini. Dapetin jewel tuh dari crafting kak? Ya jewel belum craft ya kita. Jewel dari crafting masalah. Si, sorry. Bener nih. Ini di artifact nih jewel. Golden weight dan lain-lain. Ini tinggal request aja sebenarnya sih. Ini mah bisa tinggal request aja. Golden weight mah tinggal beli aja. Harganya juga udah murah 100 sekarang. Kayak 500 diamond udah bisa gitu. Minta requestan. Paling biaya requestan 100 diamond juga kan. Dari jual game udah laku. No, udah laku no. No, udah di swap juga. Udah laku item. Total diamond ku dapat 7k dan mesti langsung iya. Kalau dari spend ya, kalau dari spend ku konsumsi semua. Kalau dari jualan ya udah aku pakai jualan. Itu udah laku itu. Laku ini 12.000. Terima bersihnya 12.000. Ini anjing, 12.000. Ini kan jual harganya 13.000, lakunya di 12.350. Terima bersihnya itu kan kena potong pajak. Ada potong pajaknya kan? Iya akunmu. Iya akunmu. Kalau akunmu ku kan tinggal lihat di market anjing. Kalau akunmu kan tinggal di market, ngapain aku kasih screenshotan kambingnya emang? Kita jadi bilang akunmu yang laku ay, dapatnya. Pris kasihan gara-gara weapon cuma 1 sampai 12 damage. Iya, Pris tuh masalahnya. Derita anjir yang pakai Pris. Lagi kan. Aku ngumpulin item kayak gituan aku. Equipment masih standar banget ya. Kayak biru cuma 2 gitu. CC juga biru 1. Nanti bisa nyusul satu lagi sih, papirus sudah 12. Tinggal nyari 3 lagi lah kalau ada drop. Aku nyari dropan ya. Ini drop yang bonnya. Bang, yang kayaknya ada Pahiger Seal dijual 25k DM ya? Gacor. Gacor tuh. 4 juta aja. Ya. Tapi sayang. Ada sayangnya tapi. Katanya belum 45 kan? Kok banget level 45 guys. Sumpah
F2P ke Palima bengek banget. Mau enggak mau si Yongki harus itu sih, harus sepensi dia. Tupi Priest lagi. Aduh. Ah. Kalau kalau dia Priest kan udah udah sih. Oh, enggak salah bukan Priest ya dia. Terbet emang pakai Priest gitu. Insyaallah harga NFT-nya pasti potensi. Tergantung segi-segi skill-nya juga, isi dalamnya gimana juga gitu. Iya, di Priest harusnya harga NFT-nya harga lebih mahal. Harga mahal, lebih mahal dikarenakan untuk leveling-nya susah gitu. Iya, grinding-nya. Ya, Sendagger, Sendagger kan. Tinggal 45-nya aja. 45 bisa berapa kali min, tuh udah berapa juta dapat. Kalau up talisman ke level 3 biar gak pecah gimana? Gak bisa, Kak. Itu kan gacha ya. Udah kayak ya random aja kan, kita nge-plus gitu. Kalau itu udah. Triknya kumpulin banyak-banyak sih. Kalau mau banyak-banyak, Kak. Jangan pernah backup item dipakai buat enchant, jangan pernah. Kalian anjalkan ya, kalian enchant nih. Revenge kayak talisman ada banyak. Tiganya jadi kayak plus 5. Nah, plus 5 dipakai. Lalu ada plus 5 berapa biji juga kayak 3. Tiga-tiganya kamu enchant pecah. Kamu enchant yang kamu pakai jangan. Itu hal paling bodoh yang kalian lakuin. Oh, sampai kalian kayak gitu ya. Pokoknya backup item atau equipment tuh mesti dipakai. Sisanya pecahin yang lainnya. Kalau mau dikit-dikit juga gak masalah. Top bisa via apa? Banyak via dana dan lain atau enggak bisa dari Epic Top juga kalau mau. Dan jangan lupa juga pakai kode Gema Gaming untuk dapetin diskon up to 2,5%. Berapa apa bang? Itu untuk cincin kan? Hanya 12.000 ya. Dua kali kan? Cincin satu kemarin aku armor. Aku di armor 10.000 juga. Gitu. Udah hampir setara dapat satu higher steel berarti. Nah, dua ini. Kayak harga higher steel juga mungkin turun sih. Udah 100 berapa kan? Soalnya tuh kebanyakan pasti kalau yang masih belum ngerti NFT ya, kalau sultannya belum ngerti NFT sih masih mereka beli di market gitu. Tapi kalau seandainya mereka ngerti NFT masih mereka belinya dari itu, dari webnya gitu. Soalnya dari harga webnya tuh cuman. Excel itu cuma harganya $174. Jadi kalau orang yang ngerti masalah kayak beli-beli kayak ginian ya, udah pasti mereka belinya di sini. 190 kru cuman ya. Ada lebih. Nanya, grinding di mana? Di feel biasa. Di feel biasa aku grinding. Kalau tinggal tidur ya. Kalau seandainya lagi aktif mungkin di BF lumayan. Tapi enggak sih kayaknya di BF juga lagi kurang. Tapi enak di BF nih SP-nya gede. Gue juga dapet cincin tapi buat lumayan. Lumayan buat dipakai, nggak apa-apa. Kamu menghemat berapa juta tuh untuk crafting? Menghemat 8.000 diamond. Kakak Taimas dapat diskon 70%. Iya tuh, dapat 70. Kamu tidur dulu sama dia tapi, Roy, mau nggak tidur sama Imas? Enaknya kalau dijual udah balik ke harga berapa? Gak tau sih. Kalau aku sih ku jual-jual terus. Ada krunya jual. Aku nggak mau nunggu-nungguin harga. Soalnya aku mesti kayak perhitungan per hari itu dapat berapa. Aku mesti ada perhitungan pemasukan ya. Jadi aku nggak bisa nge-hol-hol kayak gituan. Oh. Dijadiin token gitu. Bisa. Akhirnya bisa ditoken bisa. Langsung di. Oh, ini. Nanti sini ya, kan bisa nih asalkan ada promote-nya. Ada higher-nya juga sama 800 Vidia ya. Jadi satu promote. Jadi satu promote dan harga promote tadi di kisaran apa tadi sih? 174 tadi. 174 ya? Kok enggak salah. 174. 190 kru. Iya, 174 nih harga promote-nya. Nah, 182 sekarang. Ini harganya bakal turun-turun terus sih, udah pasti. Makin berjalan ya, karena mereka bakal stabilin harganya gitu. Baik kan. Karena emang sekarang ini masih belum stabil aja, sama server baru juga masih belum banyak yang level 45 dan lainnya. Makin banyak server baru yang level 45 juga, maka semakin turun harganya. Dikarenakan makin banyak yang jual juga. Harga kru ada potensi turun nggak bang dalam waktu sebulan ini depan? Mentok turun di 0,75 kak, nggak bisa turun lebih turun dari itu. Pada saat dia 0,75 bakal di freeze, ya nggak bang Woya? Ya kan, 0,75 tuh pokoknya bakal kena freeze.
Kalau kalau harga udah nyentuh 0,75 dia di freeze. Kita nggak bakal bisa ngemin lagi ke dari WMX ke PWMX dolarnya. Eh dari Crow. Jadi nunggu harganya naik lagi baru itu. Udah rubah job 2 belum? Aku nunggu gratisan aja kan. Harganya masih gak worth it buat di kantong. Aku nunggu balik modal dulu. Gak bisa move on lihat Gema dapat cincin. Semangat, bisa. Namanya rezeki gak ada yang tahu sih. Kami juga gak tahu, Cok. Soalnya dua chart ini kan dari pertama main sampai sekarang belum pernah sampai ke kemarin belum pernah dapat biru-biru gitu kan. Kali dapat langsung 2 gitu. War weapon ungu. Udah berapa persen, Mak? Apanya? SP baru 60 sih. SP enggak ngejar SP kami. Si ngejar cuannya aja dulu. Kami ngejar cuan. Bulan depan baru up, Cak. Baru ngejain level lagi. Saya santai mainin tuh, Mak. Yang penting per bulan tuh ada progresan chart gitu. Udah nuker total berapa, Bro? Gak tahu udah berapa ratus ya. Anggap aja pokoknya dapat kayaknya ada sekitar 300 crow ya. Lebih. Aku sendiri kira lebih dari 300, Bi. Sekitar 600. 600 crow. Iya, 600 crow lah mungkin kalau 2 char ya. 600 ya 600 crow adalah 2 char. WD ya dari WMX atau dari WB, WD dari WMX. Antar masuk di Play Wallet kan. Temen gua hari ini Nick Margono dapat tangan 6 diamond. Wih, serius kah? Anjir, itu yang donate. Oh, yang donate tadi si Margono gitu. Hah, anjir gacor. Gacor coy coy gitu. 60. Oh, dari bos mereka, dari bos Exil. Dapat berapa gitu? Enak sih, makanya itu game NFT ini sebenarnya kalau kalian punya komunitas, enggak usah banyak, orang 5 aja gitu. Orang 5 yang bisa nguasain kayak feel bos standarnya, udah main di sana gitu, main server-server sepi. Wah, gacor anjing, satu priest ya enggak, satu priest sisanya DPS gacor, ambil aja super sepi gitu. Dapat Marion Bon siapa? Oh iya dapat cok Bon. Hey, thank you Kak Margono, 200 seatnya sarangi. Target modal kapan? Kalau sehari $20 berarti sekitaran kayaknya 10 hari lagi, 10 hari lagi udah balik modal semua aku. Satu char. Kalau char sebelahnya? Char sebelah mah nggak usah dihitung. Nggak mungkin balik modal. Ya. Ma, dapat basic damage dari mana lagi selain dari kostum gitu? Dari ini paling kan kok. Jewel tali. Jewel ada basic damage. Kalau dicek aja nih basic damage kayak gini kan. Codex, Jewel. Kira. Kan dapat basic damage nih. Char sebelah balik modalnya di NFT ini. Jangan cok, sayang itu. Dia juga mana mau di NFT ini itu. Kayaknya mau sih kalau harganya. Kalau harganya ya. Tapi harganya misalnya mon aja sama weapon ya, belum itu. Mon dia. Aja belum legend tapi. Heeh. Uh-uh. Mana nih Pak Bos? Monnya belum legend nih Pak Bos. Grow power Pak Bos berapa? 90 berapa tadi? 93. Hampir 94. Kalau aku main di server baru kira-kira di sana bisa cuan enggak? Bisa enggak? Sebenernya bisa cuan. Asal level 45 aja. Asal level 45 gitu. Permasalahannya tuh ke level 45 nya tuh yang berat. Buat F2P sih level 45 sih, aduh. Darah-darah ini. Man kok ungu ke F2P aja gitu. Ih, hati-hati Kak Fendi ketemu sama Dian. Oh, kamu anak kutukan juga gak? Kalau gak salah kan? Hati-hati tuh, dikejar rungkat ya muntar. Nick Fendi apa Nick Fendi? Ntar aku cari. Ketemu kita PK nih. Kita PK. Main tuh di PK Arthur job 2, ha? Mau lari kemana? Gede anjing damage-nya berapa dia? Damage-nya 139. 139 anjing damage dia. Walaupun belum legend. Biarpun belum legend ya, biar senjata belum legend. Attack-nya udah segitu cok, lumayan hitungannya. Bang, aku main sama baru, kira di sana bisa cuan. Bisa kak? Bisa cuan itu. Mungkin agak lama aja. Bahkan lama pro, pokoknya intinya levelnya ke 45. Kamu ke level 45, udah level 45, bisa cuan. Ke 45-nya itu loh. Apalagi kalian F2P ya enggak? Ke 45-nya itu yang benar-benar wah, tanya ada sini yang F2P yang udah main dari awal. Apalagi jobnya priest. Wah. Jangan ngambil priest anjing, kamu F2P jadi priest emang tolol. Meninggal anjir. Ross gimana, Bang? Ross masih banyak kok bayarnya. Kalau mau farming di sana masih banyak banget bayarnya itu. Cuma Ross ini tipikalnya farmingnya harus banyak char. Harus banyak char yang level max. Kalau ada uang dikit biar cepet. Kalau seandainya kamu spend dikit ini dah, Blackwing.
Cuma Blackwing. Blackwingnya aja lah dibeli. Sisanya tinggal kamu aja bisa gak ngatur wheelchair dan lain gitu. Oh sekarang 43, sehari cuma 30% SP. Berarti 44 bisa lah itu, 30% kan. Kami dapat biru, kami garam lagi. Anjir. Emang punya kamu anggota apa Master Guild tuh rada asu ya gitu. Max level berapa tuh Ross? Maxnya level 250. Levelingnya di Ross tuh agak berdarah. Bang mau nanya, weapon sama Moon Legend masukin ke NFT berapa crew ya? Start bitnya gitu. Coba aja. Wah, Moon sama. Tergantung server sih, servernya apa dulu gitu, L. Itu aja tuh yang 18.000 ya? Berapa? $18,000 Weaponnya enggak tuh? Weaponnya enggak. Weaponnya legend aja? Enggak, cok. Legend coba cek. Kalau enggak salah legend kemarin. NFT, bentar. Release. NFT. Bro. Orang jual, udah lumayan banyak yang ngejual nih. Nah, tuh coba cek tuh. Tuh, yang harga 5.500 ya, coba cek. 5.500 ya, ada enggak? Ini nih. Satu set biru. Satu set biru armor udah. Ini berarti satu set biru. $5,000 Ini iya, udah oke. Okay. Udah biru semua. Ini 81, cok. Lalu untuk weaponnya masih epic. Oh, weaponnya epic, tapi mon-nya tuh mon-nya legend. Bentar, ke sebelah. Nih monnya legendary nih. Oh iya monnya legendary. Oh legendary normal attack bonus damage bagus coy. 5000 berapa dapat sih? Coba lihat glider apa? Cek glider. Padahal udah biru. Glider kayaknya belum. Coba cek yang sebelah. Nah, glider hijau. Oh masih on. Ini 5000. 5000 berapa? $5,000 Ya, sekitar 70 juta mungkin. 65 tapi worth it. Itu kan kalau seandainya ngambil ya. Iya. Benernya worth it ini. Head kayaknya mending kamu beli cari ini aja ya. Servernya cok, tapi servernya lihat dulu. Servernya ya. Server apa? Servernya itu ngaruh juga. Ini SR Rook masalahnya. 101 Rook. Kan server itu mempengaruhi harga kan, ya enggak? Server itu mempengaruhi harga. Kalau servernya kayak server Dilan dan lain pasti mahal. Tuh coba cek yang 13K dolar. 13.000. Cek langsung. Servernya bisa dipindah enggak bisa? Masih. Oh, ini pun masih itu. Masih epic cuman monnya udah itu. Coba tapi cek. Tapi kodeknya kodeknya cok biar pernah itu ya anjir kodek epicnya kodeknya hampir lengkap anjing biar coba lihat monnya artinya udah legend sih mon udah mon legend pas kodeknya iya. Ngeri coy mon kodek aja nih berapa mon kodek 28 dari epicnya lengkap aja epicnya anjir. Lengkap udah epicnya legendernya satu ya sebenarnya beli dari NFT sih murah. Tapi enggak bisa pindah server minusnya itu. Ini yeah. Nih. Oh, nanti pas sudah beli enggak bisa diimport ke server lain ya. Gak iya, enggak bisa dipindah ke server lain. Server lain enggak bisa dipindahin server lain. Jadi ini cuman SA biasanya SA Rook. Ini nih C102 Knight nih paling yang server sama kita. Jadi dia bol. 77. Wah, legendary sih. Iya, monnya. Tapi gacanya itu kan hoki sih dia. Iya, dia gacan dikit. Hoki berarti. Mon juga dikit legendary. Jadi ini gacan hoki. Ya hoki di gacha sih. Manifestnya legend kan. 5.500 jual cepet kah mau balik modal? Kayaknya itu enggak balik modal dah. Itu enggak balik modal sih yang tadi sih. Iya, yang 5.500 itu kayaknya enggak balik modal ya itu dia. Harusnya lebih dari itu dia enggak sempet. Soalnya yang epicnya udah lengkap. Apa namanya? Kodek. Kodeknya ngeri itu. Eh nanti pas udah beli gak bisa. Bang kalau AFK pakai LDK atau semacamnya aku nggak tahu ya aman apa enggak. Kalau pakai emulator sih nggak aman sih. Emulator udah gak bisa udah pasti. Kalau pakai cloud, karena nah cloud aku nggak tahu aman masih apa enggak. 50-50 ya aman atau enggaknya. Tapi dari Wimet-nya atau enggak dari Necro-nya mereka nggak nyaranin pakai kayak gitu. Nggak nyaranin. Tapi orang yang pakai cloud sejauh ini masih aman. Sejauh ini. Seandainya kalau ya kan kayak gimana ya? Seandainya punya PC sendiri mendingan nyalain PC sih. Apalagi kalau kalian ini game NFT, soalnya main aset. Ya. Ini main-main cari aset sih. Apalagi udah kayak nge-spend tinggi-tinggi. Ini kalau cuma buat dipakai
apalagi udah nggak expand. Buat F2P nggak masalah sih. Kalau F2P sih ya nyoba-nyoba aja lah. Kalau nggak ke Bandit ya udah, alhamdulillah. Kalau ke Bandit ya udah gitu kan. Tapi capek juga sih udah nge-grinding setengah mati kan ke Bandit ya nggak? Oh, nanti di momen biasanya berapa jam gitu? Aku tinggal tidur kak. Di momen biasa. Di field biasa itu biasanya ditinggal tidur. Kalau kok aku dapat mount kuning gratisan kalau dijual berapa ya? Tergantung server. Tergantung server sih. Hilang char serasa dipecat dari kerjaan. Ya cok, kayak gini aja nih seandainya. Aku rada greedy ya enggak. Char udah nge-spend anggapnya 10. Per hari char dapat $20 bisa. Cuman gara-gara kayak pengen make aplikasi tambahan kayak gitu biar enak grindingnya, char kena banned. Rada-rada tolol enggak tuh kan? Cuma ke Bennett gara-gara $8 atau berapa gitu. Ntar udah ngehasilin sehari $20 ke Bennett gitu. Wah. Nangis cowok, sumpah. Di pojokan lo abis ke Bennett udah kan ya. Kayak gitu ya enggak. Sehari kalo, $20 hilang. Kalau cari F2P sih gak masalah. Kalau F2P sih gak masalah, bebas gitu. Ya. Kalau cari-cari udah kayak kami ya enggak. Kalo, apalagi cari yang kayak rungkat kayak gitu, wah jangan sih. Modal udah balik belum? Oh. Udah sekitar 70%. 70%. Dikit lagi. Palingan kayak sekitaran 5 hari, 10 hari lagi udah kelar. Build coin beli paper worth it enggak? Jangan Kak, mendingan fokus ke high sell dulu gitu. Ya gue tujuan udah bisa main NC gitu. Ya. Ah, mendingan beli HP dah. Fokusin suruh dia grinding beli HP gitu. Daripada pakai aplikasi tambahan kan. Kayak sayang aja cok, car udah ngespend gede kena banned gitu. Bang tutor tumpuk dada kedua gede asli apalagi pace gitu. Cuma kalau hilang car langsung ya terus YouTube wah kena mentalku cok. Kayak gimana ya? Kayak lagi ngerasain kayak gacha server udah bener, dapat reward bagus ya enggak. Harga item di server bagus, sehari bisa $20 gitu. Anjir car kena banned cok, cok langsung dipojokkan sumpah. Kayak ngerasa hilang sehari $20, sehari 300 ribu coy, hilang coy. Udah auto gak? Udah game auto sehari 300 ribu. Hilang anjing, sebulan masih bisa lah kalau seandainya ke depan masih oke. Berarti sebulan tuh masih bisa dapet. Anggaplah 5 juta. 5 juta. 5 juta lah kirinya. Kirinya, kirinya 5 juta anjing, sumpah. Kiri 5 juta dari game auto, asu, asu. Sayang banget sih kalau ke banner. Iya. Tuh lihat history exchange, ada yang mau lihat history exchange? History exchange ku, ini doang. Kebanyakan kodek sih. Aku jualan kodek kamu. Saat itu bisa 1000 lebih. Kodek-kodek kan. Jarang farming di BF ini. Aku jarang di BF. Malahan nggak pernah belakangan. Belakangan tiga pernah. Tiga hari ini nggak pernah farming di BF. Tapi farmingnya cuma nongkrong di tempat-tempat kayak gini kodek kayak ya kodek harga 30-30 ya di server lumayan laku kan, itu jual-jual-jual terus aja gini. Ini laku tadi berapa ini? 19 menit yang lalu 32. 2 jam yang lalu gini. 26 itu 150 gak tembus, gak bisa. 180 kak, 264 baru enaknya. 170 mungkin bisa lah kayaknya. 170, tapi main skill palingan masuknya itu. Agak bengek dikit. Pak, BTW kira tembus gak malam ini bos 3? Gak tahu sih. Malam nanti dah. Temenku GT ke band kok cuma seminggu doang kah bang? Ya ntar kalau GT lagi dibanet lagi. Kayak gitu aja terus gitu. Kan seandainya banner pertama kan peringatan kan. Ya udah jangan ngakuin GT lagi. Kalau masih ngeyel ngakuin GT, ya udah cari di banner lagi gitu kan. Bisa lagi nambahnya sebulan waktunya. Keben seminggu tuh lumayan loh buat progresan. Seminggu enggak bisa progresan apa-apa udah lumayan ketinggalan sih. Apalagi cari kayak kami ya enggak seminggu $140 hilangnya coy. Bang Tiff farming di bawah 40. Cari monster-monster yang dropan mineral dan lain-lain enaknya itu. Mandi sebelum mana aku 102 bisok. Ya sekarang BF lo parah gitu, sampai gue sering full gitu. Ya kayak gitulah gitu, yang di BF lagi rame banget kan gitu. Tadi kita cuan berapa? $20 hampir bisa. 10 udah pasti. $10 udah pasti aku. Kayak gini kan nih udah dapet $10 nih aku nih. Udah bisa nge-min sekitaran berapa? 14. 14 kan. Anggap aja 10. Dikali aja 0,9 gitu. 0,8 lah. Oh, 0,8. Udah $10 udah pasti itu kan. Oh skill ya, skill aku standar kak. Kalau skill spear, ambil battle cry aja pertama-tama. Jangan ngambil chain of eternity, jangan.
Bang, kira-kira butuh ACC berapa bisa sampai level 45? Recommended-nya 190. 190 ditambah PvE akurasi itu sekitaran berapa sih PvE akurasi? PvE ACC 13. Kok enggak salah kemarin 10 cuma PvE ACC gue. Jadi 200. 200 akurasi. 200 lebih dikit lah. Udah bisa sampai 40. Quest 30 ya, quest 30 udah bisa tembus gitu. Harga Marion berapa? Di kami 165. Harga Marion token. Oh, Marion token oh mesti cek webnya ya. La 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 la. Marion token sekarang di harga $8, $8.6. Ini bakal turun terus sih karena ada yang mainin gitu. Aku tahu nih siapa-siapa aja, anak gulku aja banyak mainin Marion. Mereka apa namanya? Mainin Marion aja kerjanya untung itu sekitaran bisa $20 kadang-kadang. Dari mainin harga Marion aja ya, kayak beli-beli Marion di min, beli-beli Marion di min gitu. Tapi ya kayak gitu kan, ngebeli Marionnya juga kadang-kadang butuh apa? Butuh videonya juga atau diamondnya gitu. Gold damage perlu enggak sih job spear? Perlu-perlu aja sih, Kak. Kalau untuk sekarang ya. Gambar Archer worth it beli yang mana? Critical Blow udah pasti gitu. Ini subuh gacha lagi kan? Aku gacha nanti pasti palingan nunggu awal bulan lah ya, awal bulan. Pasti gacha sih. Ini modal beli serta Amon sama weapon astral ya? Iya. Aku modal cuman ini dong. Amon. 2 biji nih, 10 aku modalnya. Itu di sepersepi orang mainin 6 mainin Marion, ada yang harganya 60 diamond. Iya, itu enaknya sepersepi gitu. Kalau udah level 45, udah level 45 wah gacor cocok itu. Beli Marionnya kan tinggal di min, beli Marionnya di TH tinggal di min. Wah, itu untungnya gede banget mereka tuh. Yang di server-server sepi. Nah, server-server sepi. Bang, mata-mata yang dua di exchange yang mana aja? Emang sudah lengkap baru dijual atau gimana? Material kok sekarang? Kalau untuk codec sih aku jual semua sekarang ya. Aku belum pakai codec. Aku sebenarnya segini berhenti sampai awal bulan. Skill critical blow dapat dari mana, Bang? Critical blow itu dapat dari NPC lah. NPC beli di NPC 9 juta. Skill archer itu kan critical blow. Oh, counternya aku enggak tahu juga deh pengertian counter itu gimana. One hit the chance infinite counter damage. Oh, jadi pas kita kena hit gitu, apa namanya, ada kayak chance buat ada tembak kayak ngebalikin damage kayak gitulah. Jadi pada saat kita hit tapi kena hit. Sama juga server sepi kalau jadiin Marion ya kan buat diamond dia. Iya, tapi sebenarnya videonya dari itu, dari pertama-tama ngeluar udah enak kan ngumpulin video itu. Dari kayak item-item kodek apa-apa dijual-jual semua. Habis itu ya udah tinggal kalau udah ada apa namanya diamond fee-nya ya udah tinggal itu aja, gas aja. Apalagi tandanya juga dia juga top up ya enggak. Jadi top up nih, kan dapat diamond-diamond standar kan. Nah, diamond standarnya udah dibeli pakai itu doang gitu. Dibeli apa namanya? Dibeli video ya udah pasti mereka. Diamond-diamond itu top up-nya. Videonya dipakai buat beli Marion. Nah, videonya buat nge-min, diamond yang itunya buat beli Marion. Kadang-kadang kayak gitu juga mereka. Karena mereka kan muternya di situ semua gitu. Jadi mereka dapat gacaan, diamond dapat duit balik juga kayak gitu. Berarti mending beli skill pasif dulu ya daripada skill aktif buat Archer. Iya, yep, yang skill 5 kali hit itu dulu. Oh, Super Sepi mana ada Sultan? Sebenarnya ya, game kayak gini nggak mungkin nggak ada Sultan. Kayak gitu aja. Mereka nggak bisa Super Sepi, Sultan itu nggak kelihatan karena mereka ya udah. Buat apa kayak nge-spend gede-gedean, kalau spend kayak gini aja udah nggak ada lawan. Ngerti nggak maksudnya? Iya, kalau kamu Sultan di 104, 10 berapa, 102, lawanmu gila. Jadi kamu mesti spend gila ya kan? Bener kan? Nah, kamu di sepi, ada komunitas sultan di sana. Ya udah, mereka udah nge-spend kayak weapon ungu dan lain, kayak satu guild udah siap gitu yang enggak atau enggak dua party, tiga party. Habis itu lawannya cuman ecek-ecekan. Ya udah, bagi mereka buat apa spend lagi? Habis itu tinggal earn doang. Sambil progresan char.
Pada Diamond sekarang di mana lu? Aku di momen 43. Nah, jadi verifikasi Twi lu gimana sih? Gak bisa dari kemarin. Coba pakai Google Authenticator kan coba. Amon sama Paypal berapa juta bang total? 10 juta. Jadi dicuanin semua stop or progress. Kayak gini kalau aku. Kalau semua sekarang aku cuanin semua. Aku masukin semua ke iniku ya enggak. Pokoknya aku masukin ke sini. Gimana aku progresnya kalau seandainya aku enggak dapat cuan semuanya aku cuanin. Aku progresnya dari sini nanti dari beli gacha. Nah, dari gacha gini aku beli. Aku dapat nih misalkan dapat sebulan dapat kayak anggap aja 6 juta. Sebulan 6 juta nih. Ya udah tinggal beli aja pack ini 2 baru 3 juta ya kan. Tambah lagi anggap aja aku buat nabung 2 juta nih buat nabung. Buat itu nabung 3 juta 4 juta buat spend. Ya udah sisanya tinggal beli-beli ini doang. Nah, diamond yang dapat dari diamond dapat dari sini iya. Dipakai buat upchar. Kayak gitu. Diamond dari sini buat upchar. Weapon style kan juga nambahin kodek. Itu strategi kami. Strategi kami. Aku nggak nyuruh kalian juga ngikutin, tapi strategiku kayak gitu. Iya. Jadi aku masih dapat cuannya, charku masih up. Dari kodekan gacha aku ngisi juga. Kodekan gacha kan nambahin apa namanya? Nambahin kodek gede juga kan. Kodekan gacha biru aja itu nambahin per kodekan itu kalau nggak salah 300. Apa tahu kalau hoki dapat legend. Apa tahu kalau hoki dapat legend ya udah. Enggak. Kalau hoki dapat legend. Diamondnya juga bisa buat armor biru. Mm-mm. Apa namanya hari nggak upchar nggak bakal cuan gitu. Kalau grinding momen kecil sampah semua harganya. Iya, kalau masalah awal-awal kan mesti upchar dulu kan. Rata-rata yang level 45 sekarang tuh spender semua. Apa ya? Mereka ngincar balik modal dulu. Balik modal dulu pasti. Iya, pas sudah balik modal baru di spend lagi sama mereka gitu sih. Semua orang kan beda-beda ya. Iya, beda-beda sih strateginya. Kalau aku sih gitu. Kalau beli item leceng yang pakai diamond dulu. Diamond top up nggak bisa buat Marion. Bisa buat beli. Bisa tiga beli aja Marion ya kalau mau. Bang, aman kah kalau main ini nggak pakai authenticator padahal adik gua harus bisa main gitu. Pakai itu dah. Kebanyakan pakai Google authenticator dah. Aku bisa main nggak pakai authenticator, dia bisa main tapi nggak pakai authenticator. Mana tuh ternyata? Ya kalau bisa sih adain aja lah, biar aman carnya ya. Kalau sekarang nggak pakai authenticator mungkin ya nggak apa-apa sih. Mungkin sebenernya juga nggak masalah juga. Nggak masalah juga kalau nggak pakai, kalau bisa nggak pakai authenticator. Dapat apa nih? Marion, jual lah. Dapat Marion. Dapat gold. Dapat gold pot sih. Mahendra dapat gold pot ke Marion. Itu karena cuma sebiji doang dapat Marion dari sini gitu. Enggak lupa ada yang nanya tadi mana ya? Apa? Tadi ada yang nanya. Nih, Bang, carungkat udah habis berapa duit tuh, Bang? Gacha terus. Nah, kalau car Pak Bos itu kayaknya udah habis sekitar 80 juta. Ada. Itu dia enggak ngincer balik modal sih dia. Kalau dia mah cuman pengen fun gacha-gachanya doang. Yeah. Ingat ya, itu kita udah beda kasta sama dia gitu. Udah beda level sama dia gitu. Dia cuma ya, dia pengen cuman gacha, seneng-seneng kadang-kadang ya. Pakai carnya buat PvP-an doang. Hobi dia memang gacha hobinya. Hobinya memang gacha gitu. Hidup dia tuh gacha udah. Hidupnya berjudi, gacha, judi gitu tiap hari. Kehidupan udah kayak gitu emang. Ya, kayak kemarin game apa aja yang udah rare? Baru 3. Paling kan bulan awal bulan ya nambah lah nanti jadi 5 atau enggak 6. Beda FTP sama orang yang main phone mereka udah ada skeleton gitu. Iyalah. Iya. Ya banyak juga kok yang main buat fun doang, buat main sama komunitas gitu-gitu. Ya enggak ngincer balik modal ya mereka. Mereka cuma mau fun doang. Ada yang ngerasa enggak sih kalau jarak dekat sama jarak jauh drop lebih kenceng jarak dekat? Enggak sama aja sih. Maksudnya ngaruh atau enggak ya? Enggak tahu, tapi kayaknya ngerasa sama aja lah. Soalnya back to chance aja kan. Karena kita dropannya random. Oh iya juga ya, aku dropan random. Iya, karena kita dropannya random. Aku party sama si Rukat, dropan selalu pusat random sih. Jadi seandainya dia dapat, aku juga bisa dapat.
Masih kurang aja nembeng sama sultan. Jadi bangun sultan aku. Iyalah. Ada barang THR-an dong bang, anjir. Nih, balik modal PC coy, bukan apa-apa ya. Maaf-maaf nih. Aku udah bulan ini ngeluar hampir 40 lebih. mau balikin dulu nih si item nih yang enggak. Item satu nih udah ngabisin 30 juta nih, mesti balikin dulu. Bisa bersepi eco biru cuman 1000 diamond gitu. Ya itu hitungannya kan enak buat ngebuild kan. Jadi ya seandainya kalau kalian bisa dapetin kayaknya ada komunitas di sana. Sebenarnya ini game main enaknya komunitas. Kalau kamu ada komunitas, ada guild, biasanya ada kayak dua party lah gitu ya. Kalian bisa persepi equip ratain biru gitu. Jangan main solo, hampa rasanya. Main solo main game ginian, ya tapi emang banyak juga yang solo kan. Tapi kalau bisa cari party yang ada party yang tetap gitu yang mau bagi sharing modal, yang gak usahnya sharing dropan gitu. Tentuin siapa aja dropan yang megang dropan, ntar dijual dibagi rata tuh lebih enak. Bisa persepi ya. Tinggal kalian fokus ke 5 aja, partyin aja sama-sama terus gitu. Pro token itu all server atau per server? All server. Pro token all server. All. Bang, tau cara keluar akun Gmail dari game gitu? Gak tau deh. Woy, gak apa-apa lagi nih. Hah? Marion lagi. Jual-jual semua, jual. Marah terus. Pokoknya selagi harganya masih tinggi, jual. Tapi hebat ini game gak mau balik modal kalau sultan sama jual cashback 30%. Yeah. Game lain gak bakal ada cashback kalau iya. Yeah. Makanya kalau sekarang tuh kebanyakan game-game MMORPG itu mereka tuh udah ngarah tuh ke Web3 kebanyakan. Web3. Karena selain menguntungkan untuk developer, bisa juga nguntungin untuk player-nya. Dikarenakan udah pasti kalau orang udah denger namanya tuh MMORPG, udah pasti nggak bisa lepas dari RMT, nggak bisa lepas itu. Juga dari trade. Kadang-kadang orang banyak juga nyari MMORPG itu yang bisa trade gitu. Jadi makanya dari itu, daripada apa mereka kayak ngeluarin game tapi gamenya tuh dirusak sama playernya karena playernya yang ingin RMT, nah maka mereka ngeluarin game yang enaknya itu bisa dibilang ya playernya tuh bisa dapetin earn dari sana, developernya juga untung. Ya. Nggak ngerugiin salah satu pihak gitu. Jadi developer pun buat development game selanjutnya itu cepet gitu. Kayak WMIC aja, setiap tahun ngeluarin satu game. Coba kayak developer dulu ngeluarin ibaratnya kayak DN. Mau development DN2, keburu habis modal. Habis modal duluan gitu. Keburu habis modal anjir. Gua free player udah 48, anjir ngeri banget kayak gitu. Sekarang acuan cair 50 juta, besok baru masuk. Mantap jiwa ke aset ibu gitu. Tapi mereka susah juga mak nge-track Ghost Trade tuh sampai buat apa? Cepet lapor Ghost Trade. Iya enggak masalah sebenarnya. Enggak masalah. Iya. Enggak, masalahnya itu buat apa namanya? Buat kayak gitu ya udah buat ngeven-ngeven kayak ngebantu mereka aja. Jadi player ada yang apa kayak ngejual-ngejual gold tuh di chat, ya udah lapor aja ke sana gitu. Ya emang nge-tracknya itu emang susah. Siapa yang bilang mudah gitu? Iya, nge-tracknya emang susah. Emang susah. Pasti bakal terus ada yang ghost rate itu. Sampai kapan pun bakal ada. Walaupun udah ada sistem NFT, tetap ada yang ghost rate. Oh, ada yang ghost rate pasti. Pasti kumpul berapa? Belum satu pun. Palingan minggu nanti sih kayaknya. Minggu depan. Senin udah dapat satu aku. Gamer tahun depan harusnya, ya, harusnya tahun depan. Pengganti Necro. Gamer sebagai pengganti Necro. Sama pengganti Mir M juga. Will ada slot. Mir Force. Will ada slot. Will masih belum. Kalau kutukan sih nggak ada slot. Kutukan. Yang gila, coba lihat playernya. On semua anjir kemarin. Lagi yang off. Nggak ada cowok. Nggak ada yang off anjir. Will kutukan. Ada yang off. Ada yang off nih. Ada 2 jam. Anjir, ini Will satu. Nggak ada yang off sama sekali gitu. Kemarin anjir. Gerset dari Wemik yang takut mah yang beli. Bukan yang jual. Yang list banned sultan mikir 1000 kali mau ghost trade. Iyalah. Yang takut itu yang beli sih kadang-kadang. Sultannya aja makanya ghost trade tuh lah udah palingan yang cari standar doang kan biasanya melakukan ghost trade gitu. Kalau sultannya enggak mau. Itu off PC-nya blue screen bang apanya? Itu off PC-nya blue screen. Kalau mati lampu sih. Mati lampu, ya, mati doang. Lampu blue screen atau enggak muncul update. Anjir, palingan build 3, build 4 kayaknya ada.
2, 3, 4. Kalau yang kutukannya gak tahu kenapa. Ya gimana ya aku mau ngekick orangnya gila banget semua, yeah. Aktif semua gitu. Di guild 4 pun login semua aja, sumpah. Banyak 4 guild. Ini 4 guild nih, udah buat 4 guild nih. 4-4-nya aktif coy, bukannya gak mau ngasih slot ya. Mau gila, bikin guild kelima, udah itu. Udah gak ada yang handle. Gak mau, takut gak ada yang handle nih sih guild 5 sih gitu. Terus party Squintal tuh gimana? Squintal tuh solo? Ada sih kayaknya yang nge-handle. Apa? Paling bawah. Oh ya, suruh Kiki yang handle-nya. Suruh Kiki yang handle aja. Guild kelima, ya gak Kiki? Kiki anjing diajak gitu tidur anjing master guild-nya. Ibu, guild lagi bang. Cek, bentar, coba cek di guild 5 sama guild Jawa deh kosong. Bentar, aku cek ya. Eh, nanti bubar gitu. Ya, kita lainnya apa gitu. 40 cari support diamondnya di mana? Aku di monster 43. Monster tuh bukannya bergantian ya? Eh, gak tahu juga sih. Bergantian kah? Bukan sekuntan random, solo ya? Ya gak sih? Bergantian ya? Bentar. Bentar. Bentar dulu. Gak bisa ya? Full ya? Oh, Quintal tuh ngurut ya? Oh, berarti kayak dari 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, Quintal tuh ngurut gitu begini. Hah? Quintal tuh ngurut. Oh, Quintal tuh ngurut ya? Salah ngertiin berarti aku. Oke, thank you infonya guys gitu. Bang, farming SP mending solo apa party? Solo. Oh, berarti gantian gitu ya yang depan. Kayak rune 1, terus 2, 1, 2, 1, 2, 3 gitu ya. Oh. Level 38 keret mau loot quest gagal terus farm di mana ya? Hunting di monster-monster cari yang monster level 3, 3, 3, 6 gitu. 3, 2. Tuh akurasinya berapa? Kalau udah 1.40 bisa ke apa namanya itu? BF. BF. Terus mau ada nih, Bi. Oh, iya, Bi. Baru cek baru sadar tuh. Berarti bisa langsung di-swap ke tuh dong, PWP dolar dong. Oh iya, berarti... Apa nyoba gak sih? Coba satu, tuker ke tuh, swap ke Marion. Kenapa? Nyoba aja ya. Oh ini yang pakai... Taduh. Bukan, enggak. Kita atur ke slide. Ini yang pakai PWP dolar dong. Kalian udah ada yang nyairin ini belum? Yang kayak Marion, Crow, dan lain-lain ya? Itu bisa langsung ke... Itu enggak? Bisa langsung ke apa namanya? Ke PWMX dolar atau WMX ya? Atau langsung atau harus ke crew dulu? Apa harus ke crew dianya? Ada yang tahu nggak? Belum. Ini kan udah ada listnya kan? Oh harus ke crew dulu ya? Oh harus ke crew dulu ya? Tetap ke crew ya? Oh swapnya tetap harus ke crew ya? Oke, thank you infonya gitu. Kita bisa langsung ke itu kan? Ke langsung ke PWMX kan? Level 138, akurasi 131 gitu. 131 harusnya itu lumayan. Mungkin gak belum bisa sih kayaknya. Tapi coba aja dulu ke BF bisa enggak. Tapi depanmu kecil banget cok, 138. Coba apa, Archer kah? Iya, sih kecil banget. Lagi. Nah, karena tambah waktu loh. Game ini emang cuan gua free player dapat $100 sehari bukan ini game. Gua HP-nya Android sekarang udah beli iPhone. Mantap Kak Asep Wibu. Kaskan terus Asep Wibu sampai bisa beli Pajero. Mantap. Ntar kamu tinggal apa bikin aja gitu ya, Kak. Oh, wow. Kami dari main Micro kami bisa dapatkan Pajero. Orang umum kayak gitu kan. Stablecoin di BMX ada berapa sih? Ada 3, ada 2 nih. Ya itu kan PBMX dolar, yang itu harga dolar nih, stablecoin itu. Oh, terus semua, saat gitu. Ya namanya kalau di PK ya, gimana ya? Ya, oh, nyoba mini boss. Buffer mini boss, 5. Gak jelang mini boss bang. Lihat spawnnya di mana sih?
Sini mini boss udah dijaga anjing itu. Sama rank satunya. Kita coba ngetek. Bentar kalau ada apa? Notifikasi spawn. Bisa pack Angel Chan tuh si iya bener juga. Ih, Mas asu anjing. Di BF minimal death berapa? Harusnya 150. Minimal BF di BF death di BF itu. Terus akurasinya 140. Dan laku. Kayaknya Marion udah pasti ini Marion nih. Laku lagi, guys. Dapat 2 dolar yang saya ambil. Ambil 2 dolar, ambil 2 dolar. NFT Nikro enggak ada yang beli gitu. Kemarin ada sih, laku udah satu kalau enggak salah. Enggak tahu juga sih, udah laku apa belum. Kan dukanya masih awal-awal ya. Jadi ya udah, terus lu aja dulu. Paling kan yang beli itu kalau seandainya ada servernya yang bagus, ngerti kan? Cocok. Masuk komunitas. Karena kan kebanyakan yang baru pengen main, seandainya pengen ke 104 nih enggak. Enggak bisa lagi nih beli char atau buat char. Ya udah salah satunya beli di itu kan di NFT. Jadi kemungkinan kalau jual char di 104 itu bakal harganya tuh mahal banget, biarpun charnya standar ya. Dikarenakan udah pasti banyak sultan yang nyari juga itu. Bang, saran lo buat peris 140 asis 150 mending 1 atau 2? Mungkin lantai 1 atau 2. Oh. Persus hunting sih ya. Katanya peris itu damage-nya mengenaskan. Lantai 1 aja sih, Kak, mendingan. Lantai 1 sih. Kalau tempatnya lumayan sepi ya, cari-cari aja tempat lumayan sepi. Gitu. Kecuali kalau mon-nya udah ungu. Kalau mon-nya ungu mungkin bisa ke lantai 2. Bang, aku ada akun 41 server 1 level 41 juga bisa dijual. Palingnya jual akun biasa doang gitu kan. NFT-nya mesti level 50 sama ganti job. Makin gede akun bukan. Di sini tuh ada namanya tuh kill per menit. Ya enggak. Misalkan anggap aja kayak di monster level kecil yang level kecil tuh Dropan rate-nya itu 5%. Nah, di monster level gede itu dropannya 47%. Tapi kamu di 40, semenit itu cuma bisa nge-kill 10 di monster 40-nya. Nah, sedangkan di monster yang level 30, kamu semenit bisa nge-kill 50. Jadi lebih banyak mana dropan chance-nya? Lebih banyak 50 kill-nya. Coba aja kamu ngomongin ya antara char lantai 1 yang udah satu hit mati ya enggak sama char di lantai 2 yang udah satu hit mati. Pasti lantai 2 lebih banyak. Kayak gitu. Untuk chance drop-nya lebih lantai 2 lebih gede. Dikarenakan kita tuh masih nge-kill-nya lama aja. Jadi masih belum begitu worth it ke lantai 2. Hitungannya ya. Kan dapatin potion SP up dari mana? Dari sini bisa Kak beli per hari. Atau enggak dari side quest tuh banyak tuh. Mana ya? Di ini nih. Yang pakai 100 gold ini ada nih. Ya bagus gacamon daripada senjata ya bang. Soalnya senjata belum tentu dapat kalau job kita. Yap bener, mendingan mon. Bang puasa nggak puasa lah, gila. Bang spender bagusnya beli apa ya gitu? Lo spender untuk pack ini dulu sih, udah pasti. Ini wajib banget, Blackwing. Enakan untuk Blackwing nambahin SP 20%, ACC 2, Defend 2 gitu. Terus 50 kayaknya cepet laku. Terus itu gimana ya? Biarpun job yang gak dibutuhinnya kayak susah banget hunting, tetapi dibutuhin banget. Apalagi nanti kalau udah ada dungeon party-nya ya keluar. Dungeon party? Kalian dungeon party gak bawa priest, wah bunuh diri. Kecuali kalau satu party udah ada yang benar-benar GG banget ngedebein bossnya. Kecuali cara kalian satu party kayak Kodok, Nila, nah itu beda kasus. Pokoknya kalau ada dungeon party-nya nanti, itu dropannya lumayan juga, rewardnya oke juga. Itu mesti ada priest. Nah, ayo kalian cari dah priest tuh kan. Di necro ini dikit banget orang mau pakai priest. Ayo, damage-nya. Pusing kalian mau nyari priest entar. Damage-nya mengenaskan anjir. Jilat-jilat priest dah kalian nanti gitu. Ayo Kak sini Kak, kami party dungeon Kak. Priest-nya
pertama harus ada heal. Terus ada harus ada apa namanya? Buku skill, buku yang skill buff juga. Di dungeon berapa orang? Orang 5. Dan itu wajib ada priest 1. Bisa sih enggak ada priest, misalkan ya kayak defense kalian udah tinggi banget gitu. Tapi ya udah pasti kalau kalian full DPS, kalian tuh yang harusnya tuh bisa clear lantai kayak anggap aja yang lantai 50 ya. Kalian tuh mesti di lantai 40, enggak bisa yang 850-nya. 50 bisa, tapi persisnya mesti kayak heal-nya manual gitu kan. Red Bullet tetap nggak diajak ya. Ya, seenggaknya kalau bisa nebein damage ya, harusnya tetap masih bisa aja sih diajak. Seenggaknya untuk kayak dia masih di belakang, dia nge-heal doang, dan kayak kena damage area dari bosnya, dia nggak langsung wipe out mati, dan dari pot itu masih bisa, itu oke sih. Yang penting dia ada buff-nya itu loh. Nah. Buff-nya itu nambah regen 10%, terus nambah akurasi, nambah damage juga. Kan penyembuh kan udah di booking ya satu party nih, masalahnya beda maaf aja nih. Penyembuh udah ada party sendiri Pak C. Penyembuh udah di booking nih, sorry aja ya gak. Healnya priest dengan damage boss gak nutup bang. Kan healnya 3 detik ya? Lumayan. Healnya 3 detik itu. Ya tetap aja. Kalau gak ada priest juga gimana mau nebenya yang nebe? Iya. Nebenya yang nebe tetap mati juga. Disitulah peran Prit dibutuhkan. Dari segi buff dia, heal dia yang 3 detik sekali gitu. Prit dibutuhkan cuma di party dungeon. Di dungeon biasa jadi ampas anjir. Ya sebab selanjutnya ambil mana? Ambil itu tuh gak? Battlecry. Main sama baru, worth it aja sih kak sebenarnya. Tapi kalau mau main server-server yang enak kayak di server Milan dan lain. Progresnya agak lama sih. Progres yang server baru itu agak seret. Terus banyak bot. Banyak bot, kalian mesti apa namanya sabar dah ini. Ambil skill 3 detik atau 60 detik, tapi di awakening 40. 3 detik skill itu dah 3 detik sih. Tetap masih wah, apa lagi nih? Enak rasanya. 65. Ya? Udah 60 biar jadi gak enak nih. Event Sanchona sampai tanggal berapa? Biasanya seminggu dah eventnya itu. Atau berapa ya? Gak ada dibilang juga. Ntar aku cek dah. Ntar aku cek dulu ya. Sanchona. Mirror M gak tuh? Ya Mirror M udah tumbang guys. Mirror M udah tumbang tapi masih lumayan lah buat nutupin biaya listrik gitu. Dikit-dikit. Mirror M tuh dapat berapa ya per hari ya? Kayaknya bisa dapat $1 per hari Mirror M. Lumayan sih itu listrik. Ya, buat nutupin listrik masih oke lah. Oh, sampai April ya? Sampai awal April. Oh, jadi masih lama. 2 minggu ya. Kita lanjut ke 45 mah. Diambil ke 3 aja ya pakai skill healnya. Iya. Taruh skill healnya mah kalau aduh enggak bisa ngecek lagi gue. Bang, tutor Marion gacor, Bang. Bang, aku 3 gacor. Jam cuma dapat 2. Lumayan. Lumayan anjir. 3 jam dapat 2. F2P kak ada 20 KDM hoki. Jual apa buat progres, Bang? Level masih 37 progres lah, Kak. Progres aja lah. Progres aja. Yang paling bener dah. Jangan dijual-jual pakai apa? Pakai RMT-an percuma nikmati apa namanya? Diamond sesaat habis itu kena banned kan ntar kan. Mendingan buat upcharge, carnya ke 45 dari 45 tuh. Tapi kalau butuh dana instansi ya, kan dengan server juga tuh. Iya, tergantung sih. Server mana dulu Kak Danang? Nah, pengen papan ungu biar bisa main quest gitu. Ya, Sen. Top up lah. Gak ada ya pakai. Ya, ijazah gitu. Keren, cuma top up 5 juta, 5 tapi dapat 2 ACC biru udah balik modal. Padahal gak padahal tuh gak ngapain kok ke bandit ya. Kata-kata klasik ya kak. Bang, kok aku gak aku ke bandit ya bang? Padahal kok aku gak ngapa-ngapain bang? Tiba-tiba ke bandit bang. Aku cari nama dia di grup itu 2 hari yang lalu. Jual diamond ya stok 3.000. Sold out tulisannya. Ada orang kayak gitu. Males banget aku dengernya itu. Tapi 1.6 warup harga marin masih 94 masih lumayan gitu. Bang, gue F2P main di HP sudah level 40. Gas terus, Kak. Gas terus sampai HP jebol.
mau gacha worth it beli apa ya bang? Low spender, low spender tuh kisaran berapa? Kisah berapa dulu budget mudah ngomongin low spender ya, buat sebut dah. Low spender tuh jangan-jangan kalian pikir low spender 5 juta ya? Kayaknya sih 9 juta paling worth it apa? Ngambilin skill racunnya dulu sih, skill damage racun assassin. Assassin yang racun 1 jutaan, mending jangan deh. Jangan gacha. Sejutaan jangan gacha. Sejutaan jangan gacha deh. Gak jadi apa-apa. Iya. Gak jadi apa-apa nih. Mendingan mungkin kalau low spender itu beli talisman mungkin. Talisman worth it sih buat nambah kalau mau progress yang pasti. Oke, pasti ya. Yang progress pasti nih buat nambahin CP. Ya. Pertama ini Blackwing. Blackwing wajib. Terus talisman. Lalu talisman ngambil yang paket sempat langsung mana sih? Ini pempa. Ini plus 4 ya? Ada plus 4 kalau saya di depan ya plus nih. Oh, ini. Ada nih. Ada yang plus 4 satunya? Mana? Ini. Yang ini. Biji mana? Tadi $50 tapi dapat nih buat enchant. Plus 11 per biji. 11 tuh 100. 1 kali. Berarti dapat 66 kan? Artinya bisa jadi plus. Dengan ini tetaplah. $30. Iya sih. Nih sebenarnya ini aja sih ini. Aku dapat plus 4. $30 2 biji itu udah enak. Cuma awal tuh 20 kali memang yang popel gacha yang gacha 44 kali setelah lawan DK. Oh iya, lawan DK. Kalau gacha juga. Kalau masih ada paketnya tapi. Tapi kalau enggak ada paketnya lagi ya enggak udah lah gitu. Terus mendadak langsung dia plus 4. Iya, itu worth it sih 2 itu. 2 itu aja dulu. Sisanya palingan beli pack ini. Wah, ada Mas Black Flame. Jajan terus, Mas. Token promote itu high skill ya, yep, high skill. Itu poten SP 30% di level berapa terus dapat tempatnya? Dapat ini ya dari set quest kayak rata-rata. Dari set quest dapat nih SP-an biasanya. Coba cari dah. Bang NC di PC gua kalau rame orang di satu spot kok lag banget ya, padahal PC spek medium ke atas itu masalah servernya. Koneksi, sih. Servernya itu. Masalah server. Masalah servernya bukan kitanya. Itu ngelag koneksinya ya, bukan ngelag gamenya kan? Maksudnya kita kayak gamenya patah-patah lah apa, itu kan enggak. Emang ngelag di koneksinya. Kan farming biar dapat $50 sehari di mana? Kalau apa mesti gede sih. Weaponmu mesti gede mesti gitu. Kayaknya weaponmu kuning, monmu kuning, ACC-mu sekitaran 250, defense-mu 200 lebih juga, attack-mu 130-140-an udah enak sih gitu. Dapat. Sehari 50 ya, dapat. Set armor weapon biru, ACC biru set, terus weapon second kuning. Sehari $50 bisa. Iya. Bisa $50. Kalau itu kan kayak kami, aku enggak bisa sih. Mentok $10 udah pasti. Kalau 50 berat. Pakai silat aman enggak gitu. Untuk silat aku enggak tahu ya. Tergantung kalian sering ngedesain karakternya berapa kali. Satu crow token berapa Vidiamon? 84. Mending yang 2K DM nanti combine. Jangan. DM-nya buat beli armor. Jangan sih, jangan. Mendingan beliin tadi bersempat nih. Kan bersempat dapat nih diamond 800. Lalu dapat juga tadi yang dari Blackwing dapat diamond 1600, sudah 2000 lebih tuh. Nah itu tuh mendingan buat beli weapon lebih bagus yang gak nambah akurasinya daripada kalian beli battle pass. Ini aku gak tahu, kemarin gak tahu sih ada battle pass apa namanya, battle pass di shop itu yang ngasih langsung plus 4. Kalau seandainya aku tahu, aku mendingan beli itu. Pas ini sayang banget 4000. 4000 diamond tuh udah bisa hampir, kalau sekarang ya harga sekarang itu udah bisa kayak 2 biji hampir weapon sama second udah dapet. Kalau beli langsung jadi ya. Tuh, mendingan langsung jadi beli sih. Kayak weapon second tuh nambahin akurasi tuh udah pasti kayak 20 weapon second plus 7 warna biru. Daripada kalian ngegacha di sini ya enggak ngencan-ngencan tahu cuma next plus cuma akurasi nambah berapa doang. Lebih worth it mana? Weapon biru dulu sih. Jangan kalau yang ini. Yang ini mendingan kalau ada duit. Kalau tadi kan yang nanya yang itu kan, yang apa yang spend ada yang spend 1 juta itu kan. Yang ini mendingan. Ini sih worth it sih. Buat progress. Progress charge mending ini. Progress charge aja dulu. Progress charge yang pasti.
Kalau soalnya soal kan kalau dari level 40 dapat mon biru. Lalu dari ngalahin Dead Connect yang 27 17-2 dapat kostum biru juga. Ini biru udah lumayan dulu awal-awal. Tapi kalau ngebet gacha, ya udah kalau ngebet gacha mah itu udah urusan masing-masing ya. Itu udah di atas apa namanya? Di atas. Kalau ngebet gacha beli yang mana? Coba 1 juta. Kalau ngebet gacha udah pasti ini sih 29 dolar ini. Cuman buat 3 kali. Ekornya apa gitu? Bagaimana caranya biar tahu ke server kamu baru kamu keluar? Nunggu notifikasi dari Discord sih, Kak. Diumumin di sana gitu biasanya. Salam cuan, Bu. Salam, Kak. Pas dolar per hari farming di mana, Bang? Farming di monster-monster biasa. Aku 10 dolar sehari nih. Dari jualan ginian. Dari monster level 43 deh. 43 sih aku. Aku 43. Dengan sekarang ya, sekarang. Eh, Kurohina, ajarin viewer auto daily. Kayaknya banyak yang belum tahu gitu. Kalau mau auto daily di sini ya request gitu kan. Mana request dah? Mana request? Lalu kita ke quest region. Lalu kita ke manage sini. Yang on ini autonya di onin. Kalau mau langsung auto itu. Kalau mau ditinggal ya dailynya. Ini aja di onin. Terus spam BF pakai potion SP gak bang? Kemarin iya. Aku pakai potion SP. Udah narik berapa kali, Mak? Udah banyak, cok. Total 500 dolar hampir. Hampir 500 dolar gitu. Yang gacha, gak jelas gas gitu, habis duit gitu. Mau spend sekaligus 6 juta dapat ungu daripada buang duit 2 juta gak jelas apa-apa bener. Kalau mau spend sih jangan nanggung. Kalau spend 1 juta ya udah mendingan progress upchar gitu kayak nambahin CP dan lain-lain. Kalau seandainya pengen nge-spend kayak 5 juta mau dapat temen ungu atau enggak gacha unguan, ya udah langsung spend di pack kayak ginian. Kayak gini udah paling worth it dari 5 juta ngeluar udah kelar dapat satu ungu. Udah capek kan gitu. Bang kira di game MMORPG NFT gini bakal ada event double drop gak sih? Gak bakal. Kalau up drop ada kemungkinan besar ya. Tapi biasanya itu mereka cuman nge-up dropnya itu enggak pernah sih sejauh ini kayaknya up drop. Tapi kalau gamenya udah lama sih mungkin ada, tapi kayak drop-drop standar doang. Kalau dilihat dari Mirror Forest, Mirror M sih iya ya, cuman kayak drop-dropan dari dungeon aja ditingkatin ada kayak gitu. Tapi kalau untuk di-upin drop-an token dan lainnya kayaknya enggak. Just up worth it enggak bang. Masalahnya waktunya sih lihat Kak. Kira-kira seandainya dalam 16 hari lagi kamu bisa enggak sampai pojok? Soalnya kalau enggak sampai pojok enggak bisa sih. Ini bener banget, jangan asal-asal gacha gak jelas, mending fokus di game sekalian aja buat beli setupnya. Yap, bener gitu. Up dari boss enggak, harusnya enggak ada sih nanti sih. Oh, yang untuk bossnya, bossnya ada. Kalau seandainya untuk kayak dropan token dari monster biasanya ini, kayak Marion di up, kayaknya kemungkinan besar enggak ada. Soalnya kalau Marion dan lain di up itu kayak nguntungin bot. Kalau boss, iya, kalau boss sih ada kemungkinan chance-nya. Karena ini ada juga ya. Di boss ada up drop kalau sering dibunuh gitu. Itu dari gamenya sih apa dari event? Yang warna biru kejual berapa? Kejual 13k. 13k diamond. No. 13k diamond. Tapi higher sale mending jual, beli token promote lebih hemat gitu. Yap, bener. Dari gamenya kan, bukan dari eventnya kan. Ditanya tadi eventnya. Ada nggak event kira-kira ngasih dropan apa-apa gitu. Kalau F2P, ya kalian jangan terlalu banyak ngeruh sih. Ya. Kayaknya harus ya bener-bener... Sebenarnya kalau... F2P pun kalau kalian ngerti masalah upchar ya nggak, yang udah ngerti main game MMORPG kayak gini enak gitu. Kayak teman-teman di Discord aja banyak yang F2P juga, mereka upchar tuh cepet juga. Wih cepet nih. Upchar tuh cepet juga. Karena kan mereka udah tahu kemana-mana aja mereka mau progresan gitu. Apa aja yang mau digas dari pas gamenya baru keluar gitu. Jalanin main quest udah mentok level berapa? Di quest 30 aku mentok gak kuat lagi gitu.
Itu level 44 kemarin aku. Minta berapa ya bang kalau buat kembangin progres? Kalau mau cepet progres sih udah pasti 2 biji ini kalau ada dana ya, tapi 2 biji ini per 10 juta tergantung kamu mau berapa nge-spendnya gitu. Sebenernya aku buat beli BP semua sama Zong gitu F2P sok kaya ya, ngapain juga beli pas gitu, siapa yang ngajarin kalian beli pas coy? Aku juga ngajarin kalian sih beli pasnya gitu. Tapi kan pas yang ini yang aku ajarin dulu kemarin ya, beli pas yang naik lawin 2 ini. Udah buka pos lagi? Anjay. F2P tapi nimbun-nimbun item, gak mau upgrade car gitu. Tahun depan baru 45. Iya, masalahnya itu kita mesti cepet up car-nya sih. Harus up car. Nah, Clement itu berapa duit total bang? Clement itu yang Creeper ya? Pokoknya ini set up Mon 5 juta. Bukan ya? Weapon 5 juta. Eh iya, Clement ya. Yang atas 5 juta totalnya. Per biji ini 5 juta total semuanya. Makanya mau F2P kita mesti kayak progress dulu, mesti cepet. Wih, ada apa lagi merah nih? Wuhui. Wah, Marion lagi naik. Cat sebelah dapat 2 gol aja. Yang di sini Marion semua. Siapa lagi gebanting 158 emang enggak ada otak kan nih. 160-nya mesti cepet ya. Main job dagger buat farming enak bang. Sebenarnya enak aja sih, tapi mendingan archer daripada dagger. Di apa kak Bejo? Lama banget itu 6 karun dia beli codex GG banget dah itu. Kalau gitu. Ya 6 k diamond ya. Kalian crafting armor 8 k nih semua total kan. Aktifin gitu. Aktif isi di codex yang enggak isi di mana-mana itu udah lebih worth it banget. Ya. Kodek sih mantep sih. Kodek aku aja udah apa nih? Jam berapa 23 Maret Sabtu itu UTC plus 8 2024. 23 Maret jam 8 berarti. Jam 9. Kan jam 9 katanya. Oh. Jam 8 UTC plus 8 kan. Plus 7 berarti jam 8. Jam 8 WIB. 8 WIB. Oh iya. Bang nanya di menu party Squintal sama random apa? Oh ternyata Squintal tuh ganti-gantian, kalau random tuh ya random aja. Squintal itu ganti-gantian dropannya. Oh, kayak satu yang pertama dapat misalnya perungkat, kayak perungkat, yang kedua life to pain, abis itu rungkat lagi, life to pain lagi, rungkat lagi, life to pain lagi. Kalau random ya udah bisa rungkat life to pain gitu dropannya. Dapat berapa Marion bang dari dungeon? Berapa ini ya? Tadi 4 kayaknya. Ini 2. Ini 2 juga. 4 berarti. Apanya job 2 ya? Sabar banget ya aku job 2 nya. Marion 104 udah 130. Sudahnya mulai belanja lewat VDEX tuh. Ya udah. Gak apa-apa jual aja terus. Ini lu dapat mulu apakah rungkat bener rungkat bang? Wah, kamu nggak tahu ya ini. Yang dapetin cincin ini cara mana gitu ya. Cara rungkat cok yang dapatnya. 13.000 diamond 12 mendrop ya. Dapat coy dia. Tapi rungkat emang bener rungkat sih. Ya emang rungkat sih dia gacha total 80 gak dapat itu legendary bener juga. 80 juta gak dapat legendary, boy. Oh, tapi ya, rungkat sih rungkat beneran. Akurasi 198 tembus main quest sampai berapa? Harusnya sampai 30. Karena kan aku 1.3193 kan. Itu udah ditambah PPA belum? Tambah PPA ACC-nya. Ah, di 80 juta enggak dapat legendary. Iya, enggak dapat tuh chat itu. Real enggak dapat. Real gitu. Ini bakarnya sial weh enggak juga. Dropan dia lumayan, oke. Okay. Nah, namanya gacha lah ya, ya udah gimana lah sih. Gacha itu udah kayak, udahlah, namanya juga gacha coy. Ah, di Lonely Grave dapetnya, iya, Lonely Grave dapetnya.
Ada kalau bilang dia nggak hoki ya juga sih, item-itemnya hoki juga. Tapi emang untuk gacha dia rada busuk. Nang dia bulan depan gacha lagi. Di game Dojo di Diamond nggak dapat emas, cuma dapat satu PT dari kompen. Diketahui dari Thailand itu, ya udah makanya itu coy. Namanya gacha ya nggak, udah gacha ya, namanya udah gacha gitu. Ya mau gimana gitu. Dapat dikira gue dong 90% penjudi stop sebelum menang gitu ya, bakal itu nggak sih lagi itu liburan dia lagi nggak bisa itu lagi ada, biasalah lagi ada ibu negara boy mau spend nggak, bukannya dia nggak mau spend sebenarnya, tapi aku lebih milih nyetop dia sih kayak udah ngespend ntar yang di worth it aja. Dia mau sebenarnya ngespend di kayak diamond kayak ginian, tapi aku bilang sama dia udah santai dulu, kita lagi nggak ngejar apa-apa juga kan. Mendingan kita apa namanya selalu nunggu pack dia abis anjing, pack gacha dia telur abis, reset abis terus karena emang aku nyuruh dia ya udah gacha di pack-an aja gitu. Aku tipe jokian yang nggak mana-mana sendiri gitu. Biasa kan ada tipe penjoki itu yang manasin ownernya kan, udah gas lah nih, nggak ada play legend kan ya, kurang gitu. Kalau kami enggak gitu. Manasin lagi, kami enggak sih, tapi kadang-kadang dipanasin juga. Enggak sih, kadang-kadang dia sendiri yang panas. Tapi kan harga token crew-nya turun terus gitu. Lah udah naik lagi di 0,9. Kemarin 0,8 lebih ya, 0,9 lagi gitu. Ya game kayak gini nih naik turun token tuh harga biasa. Tapi crew tuh bakal mentok di 0,75. Perlu aja. Wajar guys, wajar naik turun. Game NFT tuh naik turun, kalian main game RMT lah. Game RMT aja harga naik turun tuh hal yang wajar kan. Harga gold naik turun wajar lah. Apalagi yang NFT kayak gini, naik turun kayak gitu hal yang wajar gitu. Yang manisin Zeus siapa pak? Wah itu dia tukang ngadu itu. Tukang ngadu Zeus sama Hades gitu. Berduel mereka dua tiap malam biasanya. Kalau naik tinggi kemungkinan enggak. Terus itu palingan mentok di harganya kayak 0,8 1 dolar lah paling bisa mentok naik tingginya ya. Itu pun ya sulit. Sulit. Udah pasti ntar Sultan tuh pada jajan pengennya tuh pada saat kero tuh harganya rendah. Mereka nggak mau jajan kero tuh pas harganya tinggi. Akanopot di mob 39 butuh berapa dev mah? Mesti 190. Tapi seenggaknya 181 kayak gini ya. 181 ditambah akurasi berapa sih? Dev PPE kok? PPE dev, mana dev? PPE devku tuh kan 8 ya. PPE dev 8 berarti kok 8 ditambah itu kitaran hampir 190. Ya 190 lah, hampir 190. 190 kalau pot 2500 sampai pagi itu masih sisa 1000-an. Berapa aku 102 biso. Sama skill ini dibeli ya, wajib. Mau beli sekarang anjir. Tak banget belinya. Ah. Ya ini tambah lagi di event lumayan kan. Ada reduction-nya juga dari skill pasifnya. Ada kayak melee damage reduction 3, skill ranger damage 3 gitu. Diambil. Ada kemungkinan turun bisa sampai enggak bisa sampai di min. Ada kemungkinannya. Tapi pada saat nggak bisa sampai di min itu udah pasti Sultan ngebakarin sana juga semua gitu. Mereka pasti kayak gacaan milih spend di sana gitu. Itu harga di Tune Server harga apa dulu? Kalau A dari 40k pernah jadi 1500, sekarang 4k juga tetap worth kalau akunnya udah jadi. Iya, iya. Masalahnya itu. Kalau game kayak gini juga mau hard coin kayak Mir M lah dulu, Mir M. Aku udah berapa kali ditanyain kalau streaming Mir M ya, ditanya Bang, maaf, ngapain main Mir M gitu? Apa namanya? Koinnya tuh udah koin abu. Koin abu. Masa main game koin 0,5 dolar. Banyak yang ngomong kayak gitu. Masa main game koinnya 0,4 dolar, 0,5 dolar kayak gitu. Tetapi ya bagi mereka emang enggak worth it karena satu char doang kan. Akurasi tuh nambah yang akurasi 2 tuh nambah itu, nambah di quest 28 kalau enggak salah. Ya enggak. Mereka kan kayak main cuma satu char, sedangkan aku 4 char. Oke, semuanya nambah. Sehari bisa anggap aja kayak 10 drone. Berarti sehari aku 5 dolar.
cuman model AFK doang. Beda kasus kayak di Nykro. Nah, Nykro beda kasus ya, kayak Nykro ya harus progress satu char doang. Oh, Nykro kan harus progress satu char aja. Kayak satu char ini aja udah bisa sehari kayak $10. Semakin tinggi charmu, otomatis semakin GG juga kamu dapetin R-nya. Harian di atas saat dia mending beli lewat Phoenix Chain gitu. Well gitu iya. Iya, pasti kayak gitu. Nanti. Makanya itu ntar harga apa harga market tuh semua server bakal sama, ngikutin harga dari row-nya nanti gitu. Nih. Skillnya dari gini. Gak ada SP boleh kan? Bawa pris? Basting kah? Basting kan juga. Ya, unggit di pris. Bang, kalian bagusnya gak dimantepin. Sebenarnya bagus, tetapi kamu tahan gak kuat ya gitu. Kalau standarnya kamu pengen bener-bener dari cuan ya, mendingan fokus ke itu dah, fokus ke job DPS dah, jangan main cleric gitu. Oh, Mark West 27 ada bos? Ada. 272 27 berapa ya? 272 atau 27 berapa dah? Dari awal. Yang gua disuruh bawa ke sini, hit kumis semua, cok, sumpah, nanti 50. Hai. Ini GB, Mbak. Lagi GB press dulu. Ya, 93. Di GB, yaudah di GB rungkat aja lah kalau ini mah. Agak worth it gak dia bagus? Bangga worth it. Worth it buat. Please kalau kalian pengen nyari cuan jangan please dah, serius. Mendingan cari job lain. Farming di mana, Bang? Aku di dungeon di monster 43. Kalau sekarang lagi di dungeon XP. Agak tuh hancur mungkin gak sih GM-nya bikin event shop eksklusif buat beli pakai Vidia. Iya, mungkin beli pakai Vidia atau gak beli pakai diamond atau beli anjing sakit banget. Apa dia lantai 2 ya beda? Ikon ku GB. Gua enggak kuat anjing. Ibu GB please. Mat co. Ah, di sana sana teleport 30.000 ya. Astaga. Itu lah hati-hati oi. Mahal itu. Bang pengen ungu bang gitu. Gimana cara dapetin weapon ungu bang tipsnya? Spend 5 juta kak? Spend 5 juta dapet. Ya pasti dapet ungu. Ting cok, maksudnya cona mahal bet dah. Ini mah gak kebaik nih kerjaan. Cuma tinggal buat beli 2 bungkus itu. Wah golnya keret bet coy. Gue gak habis loh. Kan beli buku skill tadi baru. Oh kabarusan beli buku skill. Oh untuk Devon. Pantesan. Gak punya uang 5 juta gitu. Ya berarti itu sih kayak. Berarti kalau free to play harus sadar nunggu diri. Nunggu level 45 kak. Ganti kalo, second job tuh. Ganti second job dapat gratis nih. Ya ganti second job solusinya. Dapat ungu pasti. Dapat ungu ganti job sih. Kamu leveling ke ini ya. Leveling ke ganti job kedua dapat ungu nanti. Dapat ungu terus. Level berapa? Level 50 ya? 50 dapat mon. Dapat mon. Ada gratisan. Pasti ada itu. Semangat aja ganti job kedua. Progress, progress. Semuanya progress ya enggak gitu. Jadi dibuat modalnya nangis. Ada gratisan. Gratisan ada. Asalkan itu aja. Nah, aku gratisan di modal apa ganti job. Palingan tapi bulan depan ganti jobnya. Ya udah mesti sabar gitu. Pilihannya ada dua cuman ya. Kalau mau ganti job itu pilihannya ada dua. Kalian mau sabar ya kan? Apa kalian mau ngeluarin duit? Kalau mau sabar ya udah nunggu sebulan. Sebulan atau enggak sebulan lebih lah. Kalau kalian aktif di guild ya, ingat aktif di guild mesti wajib. Ini udah apa namanya? Udah males ntar kan. Udah F2P males lagi. Ya gimana mau cari progress ya kan? Gak bisa, coy. Ini mesti kalian mesti aktif banget apalagi di guild ya. Di guild tuh ngerjain guild coin ini wajib. Dapat dari sini juga ntar beli Hexil aja tinggal. Tapi kalau ngandelin gold shop kira-kira berapa lama baru bisa op? Palingan itu sekitaran sampai 2 bulan sih.
Satu hari itu sekitar 20 ribuan. Hari 40 hari ya. 40 hari harusnya udah bisa. Dengan apa? Dengan apa? Dengan tanda kutip gitu, kalian mesti aktif, benar-benar aktif kayak Gold Dungeon dan lain-lain ngikutin. Kalau mau murah ah ya, atau beli car aja tuh di bawah 5 juta banyak tuh yang jual kayak apa ungu-unguan ya, langsung ungu itu. Om ini baru 10 hari main, udah dapat 20 kagul gitu. Iya. Emang 20 kah? Tentunya itu total 90. Berarti sebulan bisa ya berubah? Bisa. Bisa banget. Makanya itu mesti kayak sebulan lebih lah ya, sebulan lebih gitu. Lalu F2P juga mesti 24 jam bener, 24 jam all farming, mesti wajib. Kalau kalian udah terbiasa dimanjakan oleh game MMORPG yang langsung saset-saset, cepet up dan lain-lain gitu, wah di sini nggak bisa. Ini kalian mesti kayak kerja keras banting tulang beneran ini. Gak lama mana diberi, iya bener. Gak lama-lama amat gitu. Bisa, semuanya bisa. Bang, bikin guild tuh pakai diamond apa gimana? Bikin guild cuma pakai gold doang. Pakai cloud gaming aman nggak? Kalau dari ditanya aman apa enggaknya, aku nggak tahu aman apa enggak ya. Karena kan emang kalau dari banyak yang promosi dan lain, banyak yang bilang itu aman. Tetapi kalau dari Necronya udah bikin statement kayak gini. Cari dulu ya. Kalau dari Necronya udah bilang kayak gini. Ada yang nanya kan, can this game play on cloud pawn, APK, like cloud, refinger, dan lain-lain. Dia jawab, hey, kita nggak apa nge-support menggunakan ter application. Udah, pokoknya mereka tuh nggak nge-support untuk itu. Dan karena dia emang di apa di peraturan mereka, seandainya kalian pakai kayak ginian, itu kalian bakal ngebuat akun kalian tuh dalam kayak bahaya aja gitu, bisa dibanned dan lain-lain gitu. Emang dari sananya emang itu, emang dari sana dibilang kayak gitu. Dia berapa bikin guild? 1.000 lebih cuman kalau nggak salah. Ya makanya aku nggak tahu tuh bener-bener apa bisa apa enggak. Kalau bukan alumni GG lah itu kayaknya ini nggak kuat pun. Oh iya alumni GG itu ya, leveling apa? Kayak leveling PW seal ke 200-an ya gak PW itu ke 100-an dulu yang klasik banget ya masih itu leveling RF anjing liat temen bayangin kalian pernah gak ngerasain main game ya gak SP gamenya itu 3 per 30 menit cuman dapet 0,000 berapa persen, 0 nya itu ada 3 gitu. Kalau gak ketahuan gak apa-apa. Iya. Kebanyakan rada-rada, aku rada-rada yang aneh ya, kalau ada yang bilang itu apa namanya itu apa kayak pakai cold dan lain tuh diizinin dari sananya, tetapi mereka sendiri kayak nggak berani pakai main charnya, pakai aplikasi tersebut rata-rata pakai subchar doang. Karena kalau bener-bener kayak berani bawa bilang aplikasinya bagus bener-bener aman kan harusnya tuh berani kayak login main charnya di sana. Kalau aku sih mikirnya kayak gitu aja sih. Yo main beberapa char bang di Necro? 3 total. Tapi satunya punya Pak Bos, satu lagi ada priest gitu. Pi, char priest mati Pi! Pi! Pernah main BDO? Oh BDO juga tuh, kerak banget SP nya tuh. Ya bentar, terpersnya mati, Jok. Tapi, bentar ini.
Priest-nya mati. Belum juga 45 udah turun harga, bro. Mana? Udah 0,9 kayak masih oke. Okay. Pokoknya masih $10 per hari. Yang penting 45 aja tuh. Mati dah. Oh. Apa sih? Gue main Windows 4 tahun, jadi paham grinding gila-gilaan, iya. Jadi ini game, hitungannya game-nya auto, jadi enak itu aja sih. Jadi bisa ditinggal simple kan gitu. Ada yang main BDO kah? Masih ada, tetap aja masih ada komunitas yang BDO mah. Buka bang, oh iya. Oh iya. Buka. Belum sih. Oh, belum ya. Sampai buka lah kalau streamingnya. 10 menit lagi di sini. 10 menit lagi palingan. Kalian minum berapa buat NC gitu? Tergantung sih kaliannya. Sebenarnya kalau bener-bener mau cepet leveling, seenggaknya 10 udah gitu. Dinding auto juga banyak yang OE. Iya. Ini grinding game auto kayak gini, sebenarnya tipikal kayak game kayak gini gitu, game kayak gini jangan kalian fokusin, maksudnya tuh jangan terlalu gimana gitu. Oh, kalian apalagi kalian main di PC ya, kan bisa sambil main game lain, gak usah main game ini doang. Pokoknya main ini game, di PC aja banyak game sambil main lain gitu. Cari game manual sambil main yang lain, cari cuman dicek aja masih hidup apa enggak, masih farming apa enggak, masih grinding apa enggak gitu. Misalnya kita main game lain bisa gitu. Punya Eva enggak Eva, kami hitungannya apa ya, bisa dibilang kami ya, kami orang satu daerah yang cuman ketemu di perantauan lalu ngumpul sama-sama gitu ya enggak, dan kerjaannya tuh kayak ya udah farming gitu, tapi kami enggak itu. Ini full auto 24 jam jadi sebulannya berapa mah, sebelumnya belum aku pakai nambah PC ya, kalau sekarang kan nambah AC kan, soalnya di ruangan kecil kayak gini 2 PC panas banget, jadi mesti ada AC, enggak AC enggak bisa. Sebelumnya tuh murah mas ya, kalau scam FH gitu ya, kayak gitulah namanya. Listrik paling kan naik sekitar tambah 100.000, tambah 700 kayaknya kami dari sebelumnya kan nambah 200 sebelumnya kan 250 kan paling kan sebelumnya 500.000 nambah 700 1,2 berarti per bulan. Sombong pakai AC gitu. Ya bukan sombong pakai AC, cok. Kamu lah aku suruh farming di sini, kumatin AC-nya. Lihat kamu jadi ayam panggang enggak? Hah? Pakai kipas enggak nutup anjir. Kipas sudah dibawa, Pak, dibawa selangkangan ya. Si Joni masih panas, cok. Masih keringetan anjing. Anggur pindah ke sepir, kudu beli skill sepirnya lagi ya. Iya gitu. Ya bisa dipanjat PC kalau kamar tidur. Sebenarnya kalau nggak panas ya nggak mau panas. Kalau standarnya nggak panas juga nggak pasang AC kami. Ngapain juga pasang AC nambah budget lumayan gede. Hampir nambah 2 kali lipat. Baguslah kamar jadi sauna. Baguslah kamar di sauna gitu. Alaki bacot kau aja tiba-tiba anjing AC-ku kok dingin banget ya. Ntar matiin aduh AC-ku panas banget ya. Sedikit cekek anjing. Anggap aja sauna gitu. Hasilnya 24 jam juga ya, 24 jam juga. Berapa orang tuh? Kami di sini di rumah orang 4. 3 farmer game aktif kayak gitu. Duanya udah kerja. Satunya udah kerja, Sok. 3 farmer, satunya udah kerja. Tapi yang satunya juga kadang-kadang kerja, farming juga karena kerjanya kadang-kadang ya kerjanya nyantai. Nyantai gitu. Tapi kalau ada PC nyala terus AC recommended banget, yap bener. Dan juga buat kesehatan device juga kan. Tim berapa derajat bang? 20 27 kami 27? Tim 27 gak usah apa namanya, gak tahu sih anjing, 20 dingin banget sumpah. 20, menggigil menggigil anjing ini. Mungkin karena efek baru ya, gak tahu, anjing 20 menggigil berdua. Jadi kadang-kadang kami jadiin kayak ya 27 paling bener, paling enak lah. 27 udah enak, kayak gak usah dingin-dingin banget, yang penting adem kayak gitu rasanya gitu. Tergantung berapa PK. Ini setengah. Ini setengah PK. Setengah PK? Cuma setengah PK. Tapi kamarnya juga kecil sih kamarnya. Kecil sih kamarnya. Cuma 3x3. 3x3, cok. Jadi setengah PK aja cukup kan. Farmer game apa? Game apapun lah yang cuan ku farmingin.
Biasanya kami biasanya menunggu privat server sih. Kan ada beberapa privat server yang gede-gede nih kalau keluar, entah RF, entah SEAL gitu. Nah, antara dua tuh kami mainin. Cuma ada memang beberapa project di official server. Oh, ada juga di official server juga. Tapi rata-rata emang ke privat kebanyakannya. Yeah. Untuk nyari kayak cuan sehari dapat 50.000 atau enggak 75-100 gitu. Dari privat lebih enak. Soalnya kan kayak privat buka tutup gitu, fresh rate-nya kan lebih enak kan gitu. Kalau sekarang ini offer naik kerudung dulu, gila anjing masih $20 per hari, gila banget sih. Paling kan bulan depan kayaknya udah mulai proyekan. Bulan depan udah wajib sih nyari game satu lagi sih. Aku nunggu POE. Tahu enggak Path of Exile kalian? POE 2. Exile. Path of Exile 2. Itu kan game free to play kan kayak Diablo. Nah, katanya POE 1 tuh cuan banget. Aku enggak tahu, tapi kata temanku yang farming di sana dulu cuan banget. Harusnya kata dia POE 2 nanti itu bakal cuan juga katanya. Harusnya. Tapi enggak tahu bisa ditelapa enggak. Harus. Karena kalau cuan sih oke sih. Berarti untuk laptop main sambil jalan bisa lah ya buat grinding gitu. Main sambil jalan maksudnya? Main 24 jam. 24 jam? Bisa. Ongkuk. Masih best seller. POE masih sekarang masih best seller untuk orang punya ya kan? POE masih oke okay, ya. Berarti kita nunggu POE 2. Kayaknya perjakan di POE 2 sih aku sih. Pada antar main enggak POE 2 nih gitu. HP ku belum mati gitu. Ki, sayangilah HP-mu, Ki. Alam benernya jangan. Sayangi HP-mu. Beli waifu baru lagi gitu. Tadi aku mah masih standar banget ya. Aku mah standar tau kak. Birunya cuma 2. Maksudnya main sambil kerja gitu. Oh, worth it, enak banget. Apalagi auto kayak gini. Enak banget. Beli laptop sekarang, ngambil laptop yang mid range sih ya. Yang 10 juta, 11 itu udah enak banget. Aku apa? Patso XL. Kayaknya lebih manuvali ketimbang Papa Blizzard gitu. Ya pokoknya bakal ke POE untuk game manualnya. Jadi yang kalau seandainya ya kalau kalian aku nggak tahu ya, kalau kalian baru kenal aku emang rata-rata YouTuber MMORPG. Dan aku kebanyakan juga fokus biasanya ke game-game cuan juga rata-ratanya. Jadi yang kalau baru ketemu aku ya, di rata-rata emang dari dulu farming dari game kerjaanku. Kita direktur antara player POE. Gak tau aku atau POE 1, aku gak terjun. Kayaknya dari market dah sistemnya, tetap trade-nya itu. Dari siapa? POE belum, POE 2 belum. Albion siapa baru, apa fresh rate gitu, bulan depan bang. Anak farming game itu. Aku Albion magernya Bennett-nya sih, ya ini anjing. Bukannya apa ya? Albion tuh mager Bennett-nya aku. Temanku banyak juga yang terjun ke Albion gitu. Ya pokoknya banyak anak Discord dulu kan, kami dari Mirm ada pindah ke Albion juga. Di Albion banyak yang tekor anjir gara-gara charge-nya kena Bennett. Satu orang gila live game cuan begitu dia gitu. Ya tapi sebenarnya aku ke MMO juga. Jadi MMORPG ada game baru MMORPG review gitu. Terus kan keluar review juga, main juga, lihat dulu ada potensinya apa enggak gitu. Tapi kalau Talisland sih sebenarnya kalau kalian yang benar-benar pengen MMORPG yang bagus lah ya, Talisland wajib sih kalian coba. Kalau kalian yang pengen benar-benar pure ngerasain gameplay bukan cuan ya. Kan game auto buat lu jadi passive income ya bang, per bulan 501 juta per game auto udah mantap, udah lebih dari mantap. Kayak 250.000 aja masih gugas. Serius. Lagi tuh game auto ya, inget game auto. Anjing, game cuma tinggal auto doang ya enggak. Kayak cuan masih jalan banget ya udah tuh apa yang mesti dirugiin nggak ada gitu, kecuali kalau seandainya main game manual dapat sekitar 1 juta atau 500.000 atau 1 juta rugi dong ya nggak, capek 12 jam grinding farming dapat segitu sebulan kan. Sebagai auto cuman set aja caranya autoin kelar gitu. Udah nggak usah diberibet kan. Ya PC ku kentang mentok cuman bisa mirror core gitu. Upgrade lah. Masa kalian seandainya kalau farming dari game sampai sekarang enggak ada upgrade PC sih gitu. Upgrade PC wajib coy. Karena untuk perkembangan game kedepannya bahkan banyak lagi kayak Legend of Ymir dan lain gitu. Karena aku juga nge-YouTube dari awal cuma minjem modal ya, modal minjem laptop teman aku. Sama di DN yang gak farming di DN aku untuk menyambung hidup, farming di game-game apa, dari mulai minjem laptop temen
sampai kebeli PC, akhirnya beli laptop lagi, nambah PC satu lagi gitu. Hidup susah coy hidupku, hah gila. Dulu kami sekamar, sempit banget kamarnya, cuma muat satu kasur aja. Sekamar cuma buat satu kasur, bertiga isi orangnya. Tiga-tiganya farmer lagi gitu. Nah aku dari nol banget farming game, jadi aku tahu kalau apa medan farming game tuh gimana capeknya itu ya enggak. Itu harga berapa bang? Anjing kusebut ntar dibilang, kusebut dibilang sombong lagi deh, aku males kayak gini nih. Kusebut harga ntar dibilang sombong. Enggak, males. Laptopnya seenggaknya high-end, dari itu aja. Laptopnya high-end, itu aja. Harga aku gak mau nyebut. Males aku anjing, dari kemarin nyebut harga PC, harga laptop, dibilang sebut merek, Legion. Legion. Sombong nih, high-end sombong, sama kambing kan. Aku udah pernah bikin tutorial buat tarik dana dari crow ke token. Ada, Kak. Kayaknya sambilnya gak sombong loh, kan? Anjing kan gitu. High-end gak tuh? Maksudnya high-end lah harusnya. Tapi merek, kalau HP aku gak ada. HP cuma HP biasa, Poco anjing. Kalau HP mah cuma bisa buat main game sama nge-record game aja udah gitu gitu. Ingat dulu nonton lu masih main DN gitu ya, gak? Masih pakai laptop, sempet pindah kontrakan juga. Masih main pakai kursi plastik ya. Real usaha tidak menghasilkan hasil ya. Kalau dibilang kalau YouTube untuk aku gede dari YouTube dapatnya sebenarnya nggak begitu. Aku benar-benar pure dari farming sih dapat gedenya. Benar-benar ya enggak. Kan biasanya 50 enggak sih. 3 ada 30 kan 30 kan? 29 loh. Kemarin. Enggak boleh nyebut harga. Enggak. Ya udah pokoknya segitulah. Ah, Legion 5i dah Pro udah cek dah harga berapa. Legion 5i Pro. Ah, Legion 5i Pro dah. Sombong emang kan. Ntar tambah emot sombong dah ya gak? Ntar aku nyuruh ayang buatnya gitu. Kalau narikin standarnya tuh palingnya sama aja sih ternyata. Berbuka ya, sama berbuka puasa guys untuk daerah Jogja dan sekitarnya ya gak? Aku nih, ntar lagi mau upload streaming nih. Mau kelar dulu juga, ntar. Oh car, yang kemarin nyara cairin tuh. Ini nih yang cairin itu. Ada perunya sama dengan sombong. Udah, mungkin itu ada ya untuk hari ini. Nanti sampai sahur lanjut lagi kita live streaming, ngobrol-ngobrol lah ya enggak. So, thank you semua yang udah nonton. Kita ketemu lagi nanti. Selamat berbuka puasa untuk daerah Jogja dan sekitarnya. Mohon maaf jika kata and bye-bye semua. Let's go. Thank you ya. Ketemu